Selamat malam para dokter sejauh sekalian. Kali ini kembali JCCA melakukan dan Perdatin Jaya melakukan webinar eh, dalam rangka eh, meningkatkan keilmuan kita tentang critical ill. Eh, JCCA dalam rangka meningkatkan critical ill ini pada hari ini akan membuat series tentang manajemen antimikrobial series. Yaitu pada series pertama ini kita akan memulai dengan prevention, emerging of antibiotic resistance in critical patients. Ada tiga panelis yang hadir pada hari ini, yaitu Dr. Dr. Dita Adityaningsih SPNKIC, Dr. Rudianto Sedono, SPNKIC, dan Dr. Yohanes Weha George, SPNKIC. Tiga panelis ini akan bicara tentang antibiotik di critical illness. Adapun rule pada webinar pada hari ini seperti biasa pada malam ini semua diharapkan agar mematikan eh, memutkan suara dan kamera off. Kemudian selama presentasi boleh bertanya ada menu QA di bawah daripada monitor kita sekalian. Eh, jangan di jangan di type di chat tapi di QA. Dan eh, QA session akan kita bahas juga di sesi tanya jawab di akhir daripada presentasi semua panelis. Eh, baiklah, saya rasa semua peserta sudah paham. Dan untuk berikutnya kita akan mendengarkan presentasi dari panelis pertama, Dokter Dokter Dita Adinalisi, SPN Konsultan Intensive Care tentang antibiotik dosing in critical illness Dokter Dita ini sendiri merupakan staf dari Departemen Anestesiologi dan Intensif Care di Cipto Mangunkusumo Hospital, pendidikan dari Fakultas Kedokteran UI dari S1 sampai dengan mengambil konsultan di Universitas Sumatera Utara. Kepada Dokter Dita kami persilakan dok. Terima kasih Dokter Ade. Uh atas uh, introduction uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, pada kesempatan uh, malam ini saya mendapatkan uh, topik mengenai Antibiotic Dosing in Critically Ill. Yaitu mengenai prinsip uh, terapi dari antimikrobial pada pasien kritis, di mana bagaimana kita mengoptimalisasi dosis dan uh, memilih uh, terapi antibiotik inisial yang appropriate. Sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa antibiotik yang tepat dan tepat waktu dan sesuai adalah salah satu ya terapi utama pada pasien-pasien kritis yang mengalami sepsis maupun infeksi di ICU, di mana pada pasien kritis, khususnya memiliki masalah yang berhubungan dengan disfungsi dari multi organ. Kita tahu bahwa hampir 80 persen infeksi yang terjadi pada pasien kita, terutama pasien-pasien di ICU, adalah menyerang atau terfokus pada organ-organ ya. Organ yang pertama memang paling banyak uh, mengalami infeksi, tentu saja adalah paru-paru, ya, di mana pneumonia. Lalu, yang kedua adalah saluran uh, kencing, ya, urinary tract, traktus urinarius. Lalu, uh, infeksi uh, aliran darah, ya, secara sistemik, ya, uh, septicemia. Yang keempat adalah infeksi uh, intraabdominal, dan selanjutnya uh, baru infeksi-infeksi yang lain. Ini ada beberapa penelitian khusus untuk infeksi pneumonia yang disebabkan oleh ventilator associated pneumonia dan pasien-pasien yang mengalami sepsis berat atau septic shock, yang disebabkan karena septicemia, yaitu infeksi dari bloodstream, ya, dari aliran darah, di mana keenam penelitian ini menunjukkan bahwa pasien-pasien, ya. Yang mendapat antibiotik atau antimikrobial inisial yang tepat, yang appropriate, baik timing maupun dosisnya atau jenisnya, memiliki mortalitas yang secara signifikan jauh lebih rendah dibandingkan dengan pasien-pasien yang mendapatkan inisial antibiotik atau antimikrobial uh, tidak tepat atau timingnya juga uh, kurang tepat. Nah apa yang menyebabkan kegagalan terapi antimikroba atau antibiotik di ICU? Pertama adalah faktor dari mikrobanya sendiri. Ya, apakah mikrobanya itu sesuai dengan apa yang kita targetkan seperti itu? Atau memang mikrobanya itu sangat virulent seperti itu? Ya, lalu bagaimana kita memberikan antimikrobialnya? sesuai tidak dosisnya apakah uh, kurang uh, dari uh, dosis yang diharapkan untuk mencapai uh, target terapeutik yang kita inginkan untuk uh, membunuh uh, kuman yang ada di badan pasien uh, lalu selanjutnya apabila kita sudah memberikan antimikrobial atau antibiotik itu apakah antimikroba itu antibiotik itu mencapai target yang tepat dan uh, konsentrasi yang mencapai pada target itu optimal atau tidak dan sering yang menyebabkan uh, kegagalan terapi antimikrobial itu adalah uh, konsentrasinya di bawah dari uh, konsentrasi yang diharapkan uh, untuk dapat uh, mencapai uh, konsentrasi maksimal untuk dapat membunuh dari mikroba itu sendiri jadi suboptimal target adalah puzzle dari di mana pada saat kita memberikan antibiotik yang harus kita pertimbangkan adalah pertama uh, patogennya pertama. Patogennya itu tentu kita untuk tahu patogennya kita harus melakukan pemeriksaan penunjang yaitu selain gejala klinis kita juga akan mengambil sampel kultur gitu ya. Baik kultur darah atau kultur sputum atau kultur jaringan seperti itu dan kita periksa kultur resistensinya. Antibiotik apa saja yang masih sensitif dan yang masih yang sudah resisten dan berapa uh, minimum inhibitory concentration-nya ya. Lalu yang kedua, bagaimana fisiologi pasiennya itu? pasiennya itu mengalami gejala sampai berapa? Sampai seberapa beratnya? Apakah dia sudah septic shock atau masih hanya sepsis saja? Lalu patofisiologinya apakah penyebabnya memang bakteri ataukah ada jamur ataukah memang dia pasien yang imunosupresif atau pasien-pasien yang mengalami infeksi virus seperti itu sehingga bakteri itu menjadi um, superimpose dari infeksi seperti itu. Lalu site-nya yang terkena infeksi itu apa? Apakah paru, gitu ya, darah, uh, saluran uh, traktus urinarius, traktus urinari, ya, atau intraabdomen itu juga penting karena jenis-jenis antibiotik itu tidak semua sama penetrasinya untuk mencapai target dari infeksi target dari organnya. Apakah itu juga infeksi saluran sistem saraf pusat itu juga beda lagi atau infeksi di jaringan lunak atau tulang itu juga berbeda ya. Tentu penetrasinya harus lebih kuat lagi gitu sehingga dosisnya kadang-kadang harus lebih berat, lebih tinggi. Nah, sehingga apa yang harus kita pikirkan pada saat kita memberikan antibiotik atau antimikroba ya? Di mana kita harus menentukan kapan kita mulai memberikan antimikroba itu. Lalu jenis-jenis antibiotik itu kelasnya seperti apa ya? Apakah yang kelas 1, kelas 2, apa kelas 3 gitu. Karena berhubungan dengan cakupannya, coverage-nya terhadap bakteri. Kalau bakterinya misalnya community yang masih multisensitif mungkin kelas awal atau kelas pertama mungkin bisa, tapi kalau pasien yang sudah di ICU yang sudah kemungkinan mendapatkan bakteri yang multidrug resistant mungkin coveragenya kita harus pilih uh, antibiotik yang coveragenya justru lebih broad spectrum, lebih luas dan itu kelasnya akan naik. Selain itu juga pemberiannya apakah harus single atau harus kombinasi itu juga perlu kita pikirkan. Lalu dosis, di sini dosis yang penting. Uh, apakah dosis itu bisa kita berikan full atau harus adjust dose? Uh, bagaimana pemberiannya? Apakah harus loading dose dulu atau bisa Uh, dengan maintenance dose ya seperti itu. Um, lalu targetnya uh, mikrobanya apa gitu. Jadi itulah penting kita harus punya peta kuman. Itulah penting kita harus melakukan pemeriksaan kultur, pemeriksaan uh, apa jenis kuman atau jenis jamur atau jenis virus yang biasa kita hadapi di uh, tempat kerja ICU kita. Lalu selanjutnya adalah kita harus melihat host response pasien imunologik statusnya. Apakah pasien itu dalam state hiperinflamasi atau pada saat hipoinflamasi atau imunosupresif kita juga harus tahu atau disregulasi. Jadi apakah pasien itu lagi berantakan sistem imunnya? Itu juga harus kita pikirkan karena berhubungan dengan dosis dan pemilihan antibiotiknya. Nah, ini berhubungan dengan timing ya. ini adalah suatu gambaran di mana uh, maaf. Uh, adalah suatu yang menunjukkan uh, pemberian uh, serum LPS lipopolisakarida dari yang bakteri ya seperti itu lalu bakteri itu diberikan lalu di sini bisa kita lihat bahwa apabila antibiotik itu uh, diberikan uh, sebelum uh, implantasi dari bakteri uh, sebelum uh, lalu diperiksa uh, levelnya sebelum dilakukan treatment ya lalu dilakukan pemeriksaan level LPS-nya juga 3 jam setelah treatment dan 6 jam setelah treatment. Kalau kita lihat sebelum implantasi tentu level dari lipopolisakarida dari bakteri itu rendah. Pada saat sebelum dilakukan pemberian antimikroba atau terlihat lipopolisakaridanya meningkat tinggi, ya. Nah, setelah kita lihat mikropolisakaridanya tinggi, lalu dicek lagi 3 jam setelah Treatment tiga jam itu uh, tetap tinggi dan enam jam setelah treatment dia akan tinggi. Jadi di sini bisa dilihat apabila kita terlambat uh, melakukan pemberian antibiotik yaitu apabila pemberian antibiotik dilakukan tiga jam uh, setelah pemberian dari uh, lipopolisakarida, Jadi setelah infeksi itu terjadi level dari uh, di populasi itu akan tetap terus tinggi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berikan lebih early, maka dia kurvanya akan hampir sama dengan sebelum terjadinya infeksi, ibaratnya seperti itu. Lalu ini juga adalah suatu gambaran di mana apabila kita semakin terlambat memberikan antibiotik, ya semakin terlambat memberikan antibiotik maka pasien-pasien yang bisa survive juga akan semakin berkurang. Di mana kalau kita semakin cepat memberikan antibiotik, maka pasien-pasien yang survive itu akan lebih banyak. Di sini adalah cut off point-nya adalah 4 sampai 6 jam. Jadi sebaiknya uh, pemberian antibiotik kita harus paling terlambat adalah 6 jam setelah kita nyatakan bahwa itu infeksi. Bahkan surviving sepsis campaign ya maunya uh, kalau bisa, hampir 80% itu survive, sehingga yang dia pilih adalah 1-2 jam. Begitu didiagnosa bahwa pasien itu mengalami infeksi, sebaiknya dalam 1-2 jam itu antimikroba sudah harus masuk. Lalu bagaimana dengan anti jamur? Anti jamur juga begitu. Semakin terlambat kita memberikan anti jamur, maka kemungkinan pasien kita untuk tidak survive juga semakin tinggi. Di sini anti jamur memakai cut-off point kurang dari 12 jam apabila kita memberikan terapi anti jamur itu kurang dari 12 jam uh, diharapkan bahwa mortalitas akibat dari infeksi jamur itu paling rendah yaitu sekitar 10% tidak menyampai 15%. Tapi kalau semakin telat akan langsung meningkat 30% ke atas seperti itu. Lalu ini adalah uh, surviving sepsis campaign di mana dikatakan bahwa uh, sesuai ya dengan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa antibiotik intravena itu harus diberikan Uh, sedini mungkin uh, secepat mungkin apabila memungkinkan dalam satu jam setelah pasien itu didiagnosa terutama pasien sepsis atau uh, shock septic. seperti itu. Nah, sini dikatakan bahwa pasien-pasien uh, ICU ya, terutama pasien-pasien kritis yang dianggap uh, hemodinamiknya tidak stabil atau pasien-pasien yang dalam kondisi imunosupresif uh, paling bagus adalah dalam satu jam sudah mendapatkan antibiotik. Sedangkan pasien-pasien dengan infeksi berat yang hemodinamiknya masih stabil, masih bisa mentolerir keterlambatan pemberian antibiotik itu dalam enam jam. Dan pasien-pasien kritis yang tidak mengalami infeksi berat, malah mungkin dalam 24 jam mungkin masih harus diakses lagi apakah dia perlu antibiotik atau tidak bahkan mungkin bukan itu masalahnya seperti itu. Jadi dalam 24 jam kita masih bisa mendiagnosa apakah itu infeksi atau bukan. Lalu bagaimana dengan pemilihan antibiotik sesuai dengan cakupan, kelas, dan kombinasinya? Kita tahu secara garis besar adalah ada dua jenis antibiotik, yaitu antibiotik yang bersifat hidrofilik yang larut dalam air, dan antibiotik yang lipofilik yang dia menyerap dalam lemak seperti itu. Apa golongannya? Yang larut dalam air adalah beta-laktam, glukopeptide, dan aminoglikosida. Sedangkan yang lipofilik adalah gangguan makrolide, fluoroquinolon, tetrasiklin ya seperti tigelciklin dan golongan linezolid dan golongan rifampisin. Apa yang menyebabkan perbedaan kedua jenis obat itu adalah yang bergantung pada volume distribusi. Volume distribusi itu dalam artinya cairan ya. Dimana kalau antibiotik yang larut dalam air dia sangat tergantung dari volume distribusi dan dia tidak gampang tuh secara pasif berdifusi ke dalam sel ya dan eliminasinya mayoritas melalui ginjal lalu bagaimana dengan yang lipofilik dia memiliki volume distribusi yang cukup besar sehingga apabila pasien itu kelebihan cairan atau dalam kondisi edematus di mana volume distribusinya tinggi atau misalnya kondisi hipoalbumin Antibiotik antibiotik lipofilik ini tidak ada masalah, dia masih bisa berdifusi melalui plasma membran dan masuk ke dalam sel untuk target site-nya, ya, dimana dia merupakan pilihan untuk pasien-pasien patogen yang uh, ada di intrasel terutama seperti itu. Dan biasanya antibiotik ini dieliminasi melalui uh, hepatik uh, siklus hepatik. Nah ini adalah uh, gambarnya, jadi kalau yang larut dalam air dalam plasma uh, dia itu uh, kurvanya seperti ini ya. Apa penetrasinya ke dalam tisu dia uh, tidak begitu mudah ya jadinya. Uh, karena dia larut dalam air gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat konsentrasi dalam tisunya dia cukup rendah. Dia lebih banyak larut di dalam uh, cairan dalam badan. Tapi kalau uh, golongan obat yang lipo lipofilik, dia akan cepat masuk ke dalam tisu atau jaringan ke dalam sel sehingga apabila konsentrasinya itu terlihat menurun, dia dapat diperkirakan dia akan masuk ke dalam tisu seperti itu. Jadi penetrasi untuk kejaringannya dianggap lebih baik. Nah, lalu ini adalah farmakodinamik dari masing-masing antibiotik. Jadi di sini selain ada hidrofilik, ada lipofilik, antibiotik juga terbagi dalam golongan time dependent dan konsentrasi dependent. Time dependent itu adalah golongan beta golongan glikopeptide vancomycin atau golongan linezolid. Sedangkan yang konsentrasi dependent itu adalah seperti golongan aminoglikosida, kolistin, lipopeptide ya atau fluoroquinolon. Quinolon ya seperti itu. Lalu di sini kita juga tahu yang tadi kita sudah jelaskan volume distribusi pada orang dewasa yang bersifat lipofilik yaitu seperti misalnya ciprofloxacin atau levofloxacin di mana kalau pada pasien-pasien yang uh, menderita akut kidney injury atau menjalani CRRT, dia tidak akan begitu terpengaruh sebenarnya seperti itu. Lain kalau uh, untuk obat-obat yang larut dalam air seperti amikasin, meropenem, tazobactam, vancomycin, apabila dia uh, uh, diberikan kepada pasien-pasien yang mengalami akut kidney injury, di mana diharapkan di, di, dapat diperkirakan bahwa ekskresinya akan terganggu, ya, melalui ginjal. Obat-obat yang bersifat hidrofilik ini akan cepat meningkat konsentrasinya karena volume distribusinya juga meningkat seperti itu. Sehingga dia, yang kita takutkan adalah konsentrasinya di dalam tubuh pasien akan menurun karena volume distribusi dia obatnya akan meningkat seperti itu nah ini adalah klasifikasi klasifikasinya yaitu seperti golongan beta laktam, aminoglikosida dan glikopeptide dia diekspresinya krenal sehingga sangat berpengaruh terhadap ekspresi renal dan dia bersifat hidrofilik lalu seperti quinolon ya, makrolide ya dia bersifat lipofilik ekspresinya melalui hepar sehingga kita harus memperhitungkan apakah pasien ini mengalami gangguan ginjal atau mengalami gangguan hepar, gitu ya mengalami gangguan hepar jadi obat ini juga harus diadjust dosisnya pada suatu saat apabila pasien kita mengalami gangguan ginjal atau mengalami gangguan liver seperti itu ya nah itu kita perhatikan juga pada pasien hidrofilik adalah efek dilusinya yaitu di mana dikatakan fenomena third space jadi golongan-golongan obat antibiotik yang bersifat hidrofilik itu harus hati-hati karena dia lalur dalam air, kondisi yang volume distribusinya tinggi dia akan terdilusi sehingga diharap, sehingga apa yang terjadi konsentrasinya akan rendah sehingga yang diharap, yang ditakutkan adalah uh, target konsentrasi untuk mencapai target sel akan berkurang karena terdilusi konsentrasinya menjadi turun sehingga obat-obat yang mengalami efek dilusi yaitu obat-obat yang bersifat hidrofilik ini kadang-kadang kita harus memberikan loading dose yang mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan standar untuk bisa mencapai konsentrasi yang cukup sehingga mendapat mencapai target site terutama pada pasien-pasien yang mengalami sepsis maupun septic shock. Nah, bagaimana dengan antibiotik yang bersifat lipofilik? Dia tidak mengalami dilusi efek ya karena dia cepat terdistribusi ke dalam sel dia ya langsung secara cepat ke interstisium dan masuk ke dalam intrakopartmen. sehingga uh, tidak perlu dilakukan loading dos pada obat-obat yang bersifat lipofilik ini hanya pemberian standar dos saja ya dan mungkin suatu saat harus diadjust apabila pasien itu uh, mengalami gangguan hepatik seperti itu. Nah bagaimana kita tahu pasien kita um, mengalami peningkatan volume distribusi atau uh, mengalami penurunan konsentrasi? akibat adanya uh, perpindahan cairan seperti itu. Karena kita tahu cairan itu kan tidak hanya di intravaskuler ya, tapi juga bisa sampai ke intersisial. Nah, obat-obat yang akhirnya target site-nya adalah ke sel kalau dia bersifat uh, hidrofilik, dia juga mungkin akan terdilusi seperti itu ya. Kalau kita lihat obat-obat yang bersifat hidrofilik, dia akan terdilusi sehingga uh, otomatis konsentrasinya juga akan turun seperti itu sehingga kita perlu pikirkan bahwa apakah dosis yang kita berikan kepada pasien kita itu cukup adekuat atau tidak bagaimana kita tahunya ya kita harus terapeutik drug monitoring ya harus diukur kadar obatnya gitu seperti itu ya jadi uh, untuk obat-obat seperti itu uh, kalau kita tidak mempunyai uh, alat untuk mengukur terapeutik drug monitoring Ya biasanya kita lakukan initial loading yang cukup, yang kadang-kadang melebihi dari standar dos supaya dia tercapai konsentrasinya. Setelah itu baru kita adjust dosis maintenance selanjutnya. Nah, ini bagaimana kita memilih obat-obat yang perlu dilakukan loading dose, maintenance dose, dan efek side efeknya. Ini adalah suatu gambaran di mana pada pasien-pasien kritis dalam kondisi berat hanya 20% pasien sajalah uh, yang uh, mengalami uh, yang bisa mendapat antibiotik yang adekuat di mana uh, 50% atau lebih pasien-pasien kritis itu ternyata uh, mengalami ketidakadekuatan uh, pemberian antibiotik. Karena tadi ada gangguan volume distribusi yang meningkat seperti itu atau ada Uh, hiperkatabolik yang sedang naik hiperdinamik, kondisi hiperdinamik yang menyebabkan ekstrisinya juga pada saat awal-awal itu meningkat. Sehingga akibatnya apa? Konsentrasi uh, untuk mendekati MIC 100% itu sangat diharapkan untuk mencapai probabilitas cure yang semakin lama semakin tinggi. Jadi bisa, di, bisa dilihat bahwa rasio konsentrasi antibiotik untuk MIC sebaiknya meningkat mendekati 100% supaya bisa pasien itu bisa mendekati efek untuk level cure yang pasti seperti itu. Ini adalah contoh pemberian antibiotik yang jenisnya konsentrasi dependen. Di mana kalau kita lihat pemberian dengan dosis yang lebih tinggi tapi pemberiannya hanya satu kali dibandingkan dengan dosis yang dibagi dua kali 250 dalam per 12 jam, ini adalah obat konsentrasi dependen. Jadi kalau pemberian dosis tinggi dalam sekali, kita bisa lihat bahwa konsentrasi dia di dalam badan pasien itu lebih lama di atas minimum inhibitory konsentrasi dibandingkan dengan pemberian dengan dosis rendah tapi lebih sering ya dia lebih cepat turun di bawah minimum inhibitory konsentrasi jadi tentu dari grafik ini kita bisa lihat bahwa konsentrasi obat yang hanya sekali memberikan tapi dosisnya lebih tinggi inilah yang diharapkan memiliki kemampuan untuk menghambat atau membunuh kuman yang kita harapkan ya seperti dibandingkan dengan dosisnya separuh tapi pemberiannya lebih sering. Lalu ini adalah farmakodinamik antibiotik yang time dependent. Ini berbeda dengan yang konsentrasi dependent. Kalau dia diberikan hanya satu kali dalam waktu yang singkat, pertama memang peaknya tinggi, tapi karena dia bersifat time dependent, dia langsung cepat turun konsentrasinya lebih cepat Sampai mencapai di bawah MIC, jadi kadar dia untuk di atas minimum inhibitory concentration uh, lebih lebih singkat uh, dibandingkan dengan dosis yang sama diberikan secara bertahap dengan pemberian yang lebih panjang. Jadi, dengan dosis yang sama, dia diberikan dalam uh, drip, ya, continue atau... Do, uh, extended infusion misalnya dibandingkan dengan hanya dibolos dalam 30 menit jadi dipanjangkan dalam 3 jam justru di di sini didapatkan adalah konsentrasi di atas minimum inhibitory concentration yang lebih lama sehingga diharapkan dengan pemberian yang lebih panjang dengan bentuk drip diharapkan dia kemampuan dia untuk mempertahankan konsentrasi di dalam badan pasien untuk dapat membunuh kuman dalam badan pasien itu lebih lama sehingga untuk obat-obat yang tamu independen ini Sebaiknya dibagi pemberiannya dan dilakukan pemberiannya dalam bentuk drip tidak bolus sekali seperti yang konsentrasi dependen dan pemberian itu bisa drip secara kontinu atau extended infusion bisa tiga jam empat jam seperti itu. Nah, ada lagi jenis di mana dia kombinasi antara konsentrasi dan time dependen. Misalnya contohnya misalnya seperti uh, antibiotik uh, polimixin ya vancomycin seperti itu itu biasanya dia kombinasi. Jadi dia perlu konsentrasi awal yang tinggi diberikan lalu selanjutnya dilanjutkan dengan dosis maintenance, ya. Dia akan mencapai dosis yang lebih lama di atas minimum inhibitory concentration sehingga kemampuan dia untuk stabil di atas MIC itu lebih lama sehingga akan kemampuan dia untuk membunuh bakteri lebih 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 bagus, lebih panjang, ya, dibandingkan dengan pemberian yang sewaktu-waktu hanya per 6 jam atau dosis yang even dosis yang lagi tapi per 12 jam. Jadi ini adalah jenis obat-obat yang awalnya harus diberikan loading dose, lalu selanjutnya diberikan maintenance. Misalnya contohnya Tiger Cicline juga seperti itu, dia juga inginnya diberikan loading dose di awal, lalu selanjutnya maintenance seperti itu. Sama juga anti jamur juga seperti itu. Lalu bagaimana dengan target site? Target site itu pada pasien-pasien yang mengalami sepsis kita harus bisa membedakan pasien-pasien yang mengalami early sepsis dan yang late sepsis. Di mana kalau yang early sepsis kebanyakan terjadi peningkatan cardiac output ya. Jadi kondisinya hiperdinamik. Dengan adanya kondisi hiperdinamik ini menyebabkan clearance obat juga lagi tinggi-tingginya di awal. Lalu yang kedua, pasien ini sedang mengalami resusitasi, dia diberikan cairan dalam jumlah banyak. Meskipun pada saat itu juga sudah mulai terjadinya leakage Ya, sehingga akibatnya apa? Sudah clearance obatnya cepat, volume distribusinya tinggi. Sehingga apa yang diharapkan pada pasien early ini, obat yang ada itu, sangat mungkin konsentrasinya terjadi lebih rendah dibandingkan apa yang kita inginkan di bawah MIC-nya. Disebabkan karena itu clearance-nya tinggi, volume distribusinya tinggi. Jadi ada dilusi efek, terus dibuangnya cepat, karena kondisinya hiperdinamik, dan volume distribusinya tinggi. Sehingga, apa yang terjadi awal awal sepsis atau shock set kita nggak perlu jelas dosis dulu akan kita mesti memberikan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai dosis konsentrasi yang maksimal di atas MIC untuk bisa mencapai timing dosis di atas MIC lebih lama sehingga kemampuan dia untuk mengatasi sepsis dengan membunuh kuman pada pasien kita itu lebih tinggi ya tapi apa yang terjadi pada pasien yang sudah jatuh ke sepsis yang berkelanjutan di mana organ dysfunction juga sudah mulai timbul, nah disitulah kita mulai harus mengejas. Jadi awalnya harus tinggi dosisnya, setelah itu baru kita adjust dosis maintenance-nya. Jangan tinggi terus juga, karena ada suatu saat di mana pasien-pasien kita yang tadinya hiperdinamik, tapi dia udah mulai ada gangguan organ, di mana clearance-nya untuk pasien-pasien seperti ini akan menurun sehingga lama-lama konsentrasi obat juga akan naik karena clearance-nya menurun seperti itu sehingga di situlah kita tanding mulai mengejas uh, dosis antibiotik atau antimikrobial kita supaya tidak efek samping atau efek toksiknya yang keluar pada kondisi uh, sepsis yang berkelanjutan yang sudah mengalami gangguan organ. Ya. sehingga apa yang terjadi uh, kalau pada pasien-pasien yang mengalami gangguan uh, GI, ya. jadi obat oral tidak bisa diserap bagus, lalu ada tisu hipoperfusi, ada dilution efek karena ada volume distribusi yang meningkat, pasiennya UDEM, overload, sehingga terjadi penurunan konsentrasi antibiotik di dalam jaringan, uh, ditambah lagi kalau pasiennya terjadi kondisi hipoalbumin, entah itu karena hemodilusinya, atau karena memang produksinya menurun, atau karena memang Uh, albuminnya juga leakage ya keluar gitu ya uh, sehingga hipoalbumin, sehingga protein bandingnya uh, juga rendah. Nah di sini sering terjadi underdosing. Tapi pada pasien-pasien yang juga mengalami gagal organ lanjut baik liver maupun ginjalnya, nah di sini juga kita harus melihat bahwa suatu saat pasien kita itu akan kelebihan dos sehingga di saat itulah kita mulai harus mengejas seperti itu. Ini adalah salah satu contoh yang sering kita hadapi yaitu pada pasien-pasien kritis di ICU yaitu kondisi hipoalbumin di mana ini sangat berpengaruh terhadap antibakterial yang kita berikan ya kenapa pada kondisi low albumin itu akan sangat mengganggu volume distribusi dan difusi dari dan konsentrasi dari antimikrobial yang kita berikan kenapa sering terjadi leakage ya karena hipoalbumin leakage cairan ke interstisial itu juga bisa menyebabkan konsentrasi di tisu juga meningkat sehingga pada saat antibiotik itu masuk ke dalam target site ke interstisial atau ke sel dia terdilusi terjadi dilusi efek dan mengalami dilusi efek di jaringan sehingga di situ konsentrasinya jadi turun sehingga efek site-nya MIC-nya tidak tercapai sehingga tidak heran kalau pasien kita kok sepsisnya tidak sembuh-sembuh seperti itu ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi, kenapa albumin itu penting? Albumin itu sebagai fraksi pengikat, di mana dia sebagai reservoir. Kebanyakan sebagian besar obat itu terikat dengan albumin, di mana pada saat dia terikat oleh albumin, dia sebagai reservoir dia ikat, gitu ya. Tapi pada suatu saat akan dia lepas juga sedikit-sedikit, di mana obat-obat yang bebas yang tidak terikat pada albumin itu kan berada dalam darah, itu akan bersifat aktif. Aktif itu dia yang akan masuk ke dalam tisu kompartemen dia yang akan mengejar di target site untuk membunuh kuman, unbound itu. Tapi di lain pihak, karena dia bersifat unbound di dalam sirkulasi darah, dia juga yang akan semakin banyak diekskresi. Jadi kalau semakin banyak yang unbound, kita bisa harapkan dia akan semakin banyak yang masuk ke target site, tapi kita juga harus berpikir dia juga akan semakin banyak yang dibuang seperti itu. Bisa kita bayangkan kalau pada pasien kita terjadi hipoalbumin, reservoirnya akan semakin kecil sehingga obat itu banyak kebuang gitu loh. Banyak kebuang, mungkin memang ada yang bersifat aktif dia aktif untuk membunuh kuman tapi sebagian besar dia akan banyak diekskresi atau bahkan efek sampingnya yang lebih cepat keluar ketimbang kadar albumin dalam pasien itu cukup untuk menjadi reservoir untuk mengikat obat antimikroba itu untuk pelan-pelan dilepas sama albumin seperti itu. Ya, nah ini adalah kondisi di mana kondisi hipoalbumin itu menyebabkan volume distribusi juga menjadi meningkat. Kenapa uh, rasio antara albumin dengan jumlah cairan juga berbeda kan volume distribusinya? Volume distribusi yang meningkat ini akan menurunkan konsentrasi antibiotik. Ya itu yang tadi saya bilang ada dilusi efek. Uh, selain dia juga bisa masuk ke target site, tapi target site itu biasanya juga UDEM juga, sehingga terjadi dilusi efek di target site juga. Dan karena dia banyak unbound nya dia berada di intravaskular, dia akan masuk ke sirkulasi, dan dia juga akan semakin banyak diekskresi, sehingga konsentrasinya akan turun. Kalaupun dia tidak diekskresi, dia akan menyebabkan keluar efek sampingnya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi juga di target site juga begitu. Kalau terjadi tisu edema, tisu hipoperfusi, target site konsentrasi juga akan terganggu, sehingga apa yang kita dapatkan, efek dari farmakologi dari antibiotik yang kita berikan akan menurun sehingga akibatnya sepsisnya tidak akan membaik. Ini adalah salah satu contoh di mana kalau kita melakukan pemberian obat pada pasien yang volume distribusinya normal, dia konsentrasi plasmanya akan tinggi ya, mungkin antibiotiknya juga albuminnya juga bagus ya. Albuminnya juga bagus sehingga reservoirnya bagus. Sehingga apa kita bisa lihat adalah konsentrasi di atas MIC-nya juga lebih panjang ya, lebih selain lebih tinggi juga lebih panjang. Dibandingkan dengan pasien-pasien yang tadi ada efek dilusinya, hipoalbumin, volume distribusinya tinggi, dia konsentrasi dalam plasmanya sudah lebih rendah ya karena efek dilusinya tadi dan dia untuk tercapainya di atas level di atas MIC-nya juga lebih cepat sehingga disebabkan karena konsentrasinya semakin cepat turun karena efek dilusinya tadi, karena ekspresinya juga meningkat ya seperti itu, sehingga akibatnya apa? sehingga potensi antibiotik ini untuk bisa membunuh kuman juga lebih kurang selain waktunya juga dia lebih pendek, kemampuan dia juga menjadi menurun dibandingkan dengan yang obat yang masuk ke dalam kondisi volume distribusinya baik, meskipun dosisnya diberikan sama dua kali satu gram, ya dua kali satu gram. Nah, sehingga apa yang disimpulkan bahwa uh, pemberian antibiotik pada pasien-pasien kritis yang mengalami multi-organ dysfunction, kita harus melakukan early dan appropriate terapi antibiotik. Gimana caranya? Kita harus memperhatikan uh, proses farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat-obat tersebut yang sudah uh, dijelaskan tadi. Di mana volume distribusi dan tingkat clearance uh, untuk obat-obat tersebut sangat penting. Sehingga yang dianjurkan apa? Pada 24 jam pertama, pada pasien-pasien yang kita diagnosa, dini, sepsis, jadi early sepsis, kita perlu melakukan pemberian loading dose pada albumin. Jadi standar dose atau loading dose. Jadi jangan di adjust dulu di 24 jam pertama. Setelah itu, baru kita mulai meng sesuai dengan kondisi pasien. Kita lihat pasiennya apakah mengalami gangguan ginjal atau gangguan liver, dan juga sesuai dengan klinis pasiennya. Jadi Sangat diharapkan dalam 24 jam pertama ini, kalau bisa jangan di-adjust dulu deh. Kalau perlu malah loading dosnya sedikit ditingkatkan. Hanya untuk mengejar konsentrasi yang tinggi, lebih tinggi di atas MIC dalam waktu yang lebih lama. Sehingga diharapkan konsentrasi ke target site nya juga lebih tinggi dan lebih lama. Dan diharapkan pasien kita juga lebih baik. Lalu bagaimana dengan hollow host response? Itu tadi. Pasien yang early sepsis, dia mengalami hiperdinamik. Bahkan sering terjadi... Uh, volume distribusi yang meningkat ya, fluid balance nya overload di intravaskular, overload di uh, overload di intersisial sehingga apa akibatnya uh, konsentrasi obat yang kita berikan pasti akan menurun karena efek ini di ekskresinya juga cepat, ya karena dia belum ada gangguan fungsi organ yang bermakna uh, hiperdinamik, terus uh, efek dilusinya juga tinggi sehingga sangat diharapkan bahwa pada pasien-pasien di sini Jangan takut, dia belum ada loss function damage yang uh, terlalu berat sehingga diharapkan pemberian obat kita tidak perlu adjust dose pada tahap early ini. Tapi begitu pasien kita sudah mengalami late sepsis atau dia mulai ada terganggu, uh, kita baru mulai harus mengejas dosis selanjutnya karena pada suatu saat konsentrasi itu akan meningkat 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 dan takutnya efek toksiknya yang akan keluar. Nah, disitulah baru kita mulai mengejas dosis itu. Jadi, jangan pada saat di awal-awal kita mulai mensar antibiotik, tapi mungkin setelah 24 jam, 48 jam, sesuai dengan klinis pasien, kita mulai uh, meng-adjust. Lalu, bagaimana dengan pasien-pasien yang mendapat organ support seperti hemodialisis, CRRT, atau ECMO? Di sini terjadi lagi volume distribusi yang meningkat, dan ada bantuan clearance karena ada organ supportnya ini. Nah, di sini meskipun Uh, fungsion dari organnya sudah hilang tapi karena ada support clearance-nya kan meningkat dan di sini mungkin volume distribusinya juga akan meningkat jadi pasien-pasien yang mendapat renal replacement therapy atau extracorporeal blood purification di sini malah kita tidak diharapkan tidak perlu uh, adjust adjust yang yang terlalu 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 takut seperti pada pasien-pasien yang sudah mengalami gagal organ ya malah kita mungkin kadang-kadang harus menambah ekstra dose supaya mengganti uh, jumlah antibiotik atau antimikrobial yang dicuci sama alat itu, alat support itu seperti itu, ya. Jadi patofisiologi pasien kritis itu sangat-sangat berpengaruh sehingga dosis pada pasien ICU itu sangat-sangat individual. Jadi kita betul-betul harus tepat mendiagnosa site infeksinya. Apa sih infeksinya? Paru kah, traktus urinarius kah, intraabdomen kah atau kombinasi kah dan harus tepat menyeleksi antibiotik apa yang sesuai dengan diagnosa infeksinya itu. Lalu kita juga harus memperlih, memperhatikan karakteristik fisiologinya, albuminnya, clearance-nya, apakah dia dalam kondisi fluid overload, ya, apakah dia lagi menjalani corporeal circuit suportif, ya, seperti CRRT atau ECMO, seperti itu. Lalu kita harus melihat juga pola kumannya, jenis kumannya, susceptibility bakterialnya. Jangan kita pilih antibiotik yang Uh, narrow spectrum kalau pasien kita dalam kondisi septic shock kita belum ada data ya kita berikan yang broad spectrum. Begitu kita ada data baru kita narrow it dan nanti uh, topik pembicara berikutnya dia akan menjelaskan uh, mengenai deeskalasi. Kita pilih antibiotik yang betul-betul MIC-nya paling rendah sehingga kita bisa mendapatkan dosis antibiotik yang optimal untuk betul-betul membunuh bakteri yang sudah dapat kita dapatkan di kultur itu. Jadi kita lihat. Jadi jangan kita pilih yang MIC-nya tinggi-tinggi dan kita harus lihat uh, susceptibilitas bakteri itu harus kita pilih yang paling-paling rendah dari hasil kultur kita lalu kita lihat juga pemberian obatnya harus timely manner jangan antibiotik yang sudah broad spectrum sudah tepat tapi terlambat pemberiannya itu juga sangat mempengaruhi outcome dari pasien kita di mana uh, perlu adanya uh, pengambilan kultur ya sudah pasti untuk melakukan adjust atau deeskalasi dari antibiotik yang akan kita berikan. Jadi jangan sampai pasien kita rawat berminggu-minggu antibiotiknya masih empirik seperti itu, ya. Selain dari hal yang tersebut yang sudah saya jelaskan, tentu pasti akan kita akan berhadapan dengan resisten dari antibiotik. Ini yang paling kita takutkan. Kita tahu di ICU bahwa ini sangat-sangat mengancam pasien-pasien kita yaitu multidrug resisten. Nanti ini yang harus kita perhatikan dan bagaimana kita melakukan pemilihan dan manajemen antibiotik yang tepat untuk mencegah resistensi ini. Nanti pembicara yang berikutnya akan menjelaskan bagaimana memanage pemberian antibiotik, memonitor, mengevaluasi, dan menindaklanjuti pemberian antibiotik itu hanya untuk mencegah resistensi dari antibiotik. Ya, kita tahu bahwa antibiotik itu sangat tinggi resistensinya di ICU, terutama untuk kuman-kuman gram negatif seperti Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Klebsiella, Uh, mungkin kalau di ICU saya seperti di RCM atau di RSUI uh, gram positif seperti Staphylococcus aureus kita tidak banyak insidennya tapi kalau di luar negeri mereka sangat tinggi tuh MRSA seperti itu tapi di antibiotik uh, bakteri di Indonesia saya rasa lebih cenderung ke arah gram negatif yang cepat sekali mungkin seminggu dua minggu antibiotiknya udah mulai mesti ganti mesti ganti terus abis itu minggu ketiga keempat kita udah dapat kultur yang berikutnya sudah hampir semua hampir semua resisten semua antibiotiknya dan itu sangat sangat uh, sering terjadi. Akibatnya hanya karena pemberian antibiotik kita yang tidak sesuai dan tidak tepat. Nah, sebagai penutup, apa yang diharapkan dari terapi antibiotik yang appropriate itu adalah mencapai uh, target site uh, dengan optimal exposure. Ya, yang tepat dan melakukan maintenance juga secara optimal supaya uh, Exposure antibiotik untuk membunuh kuman pada target saat itu tercapai. Lalu pemilihan antimikrobial secara broad spectrum di awal itu harus diberikan uh, dengan timing yang tepat, ya. Jangan terlambat dan kita harus uh, memikirkan kira-kira uh, target uh, bakterinya dan target site-nya itu uh, harus uh, tepat seperti itu, ya. Lalu apa yang disebut adekuat yaitu pemilihan antibiotiknya uh, harus tepat ya jenisnya pemilihannya. Kedua, dosisnya harus optimal. Lalu pemberiannya ya IV ya kebanyakannya pemberiannya harus tepat. Apakah itu harus loading dose? Apakah itu harus pemberian maintenance? Apakah itu hanya sekali atau bisa pembagian atau apakah extension infusion seperti itu yang sudah saya jelaskan itu harus juga tepat. Lalu kita sometimes kita harus memilih apakah bisa single dose ya, single single antibiotik atau harus memberikan kombinasi antibiotik tergantung dari judgement kita sebagai klinisi terhadap kondisi pasien uh, dan uh, petakuman kita. Nah, ini memang adalah uh, level bukan level 1 tapi kita tahu bahwa antibiotik yang tepat itu sangat-sangat uh, menolong pasien kita uh, untuk bisa survive ya dibandingkan dengan terapi-terapi uh, di ICU yang lain ya. Jadi betul-betul harus kita sangat-sangat pertimbangkan dan kita lakukan dengan sangat-sangat tepat pemberian antibiotik ini sehingga untuk mencapai outcome yang baik antibiotik itu harus appropriate terhadap kumannya dan timing pemberiannya kita harus tepat juga penetrasinya secara adekuat dan dosisnya harus optimal sesuai dengan farmakokinetik dan farmakokine dinamik dari obat yang kita pilih Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dokter, Dokter Dita di Teningsi, SPNKIC yang sudah membawakan materi dengan sangat jelas eh, kepada kita semua. Kepada rekan-rekan Dokter sekalian, eh, kalau boleh saya mengulang kembali bahwa acara ini tersenggara atas perdatin jaya dan CCIC AJCE itu adalah Jakarta Critical Care Alumni eh, yang membuat manajemen antibiotik series akan dilakukan beberapa series. Ini series yang pertama. Jadi nanti mungkin ada beberapa series berikutnya sampai ke akhir dari manajemen antibiotik series. Untuk berikutnya pembicara kedua atau panelis kedua Dr. Rudianti Sedono SPNKIC dengan judul The Role of PPRA atau program pengendalian resistensi antimikrobial in antibiotic prescription in ICU RCM experience. Dr. Rodianto Sedono, SPNK Ijen sendiri, eh, program dokter di FKUI, kemudian spesialis anestesi dan terapi intensif juga di FKUI, dan sekarang menjadi konsultan intensif care di eh, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kepada Dokter Rodianto Sedono, eh, Universitas Indonesia, silap kembali nih. Eh, baik, Dokter Rodianto Sedono, kami persilakan. <tuh> baik terima kasih dokter hmm, adik sebagai host terima kasih juga JCCA dan Perda Jaya yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk uh, untuk sharing tidak berarti bahwa saya adalah orang yang paling pintar atau orang yang paling ahli dalam hal ini cuma secara kebetulan saja saya diminta untuk uh, sharing judul saya adalah <coughs> uh, fungsi atau bagaimana rule PPRA dalam mengendalikan Uh, apa namanya dalam meng mengendalikan um, antibiotik sebentar. So, Nah, ini adalah bagaimana fungsi PPRA dalam peresepan antibiotik di ICU. Ini adalah RSCM pengalaman di RSCM. Nah, kalau kita melihat bahwa adanya kompetensi dan kualifikasi kalau kita bicara soal katarak, pasti semua orang pasti bilang, yaitu punyanya oftalmologis. Nggak mungkin anestesi itu menangani mengenai katarak. Nggak mungkin oksigen itu mengenai katarak itu nggak mungkin. Cesarean section itu pasti punyanya obstetri. MCI punyanya kardiologis. Stroke punyanya neurologis. Jadi begitu ada satu kondisi yang seperti itu, orang pasti sudah. Tapi bagaimana dengan antibiotik dan infeksi? Antibiotik dan infeksi itu semua orang itu merasa kompeten dan qualified mengenai antibiotik dan infeksi. Dari mulai dokter umum, dokter spesialis, semua spesialis itu merasa semuanya itu adalah kompeten mengenai antibiotik dan infeksi. Ya, itu adalah hal yang rumrah sebenarnya, tidak nggak, ada nggak, nggak masalah. Tetapi hal ini bisa menjadikan satu, uh, satu start atau satu permulaan akan terjadinya antibiotik inappropriate atau antibiotik, uh, appropriate ya antibiotik. Nah sebenarnya bagaimana sih antibiotik yang appropriate itu terapinya itu yaitu adalah ya efektif empirikal kan kita tahu bahwa antibiotik itu adalah profilaksis empirik definitif preemptif. Jadi ya kalau misalnya kita mau memberikan uh, efektif empirikal treatment ya itu waktunya harus tepat. Kemudian sasarannya tadi seperti dokter kita bilang ini sasarannya kemana? Jadi pemilihannya itu adalah pemilihan yang tepat. Juga correct choice dose dan durasi dari terapi. Kalau bisa mempergunakan antibiotik yang eh, di mana patogen itu sensitif itu pentingnya. Kemudian kita itu memiliki yang namanya peta kuman atau pola kuman atau pola antibiogram itu adalah sangat penting. Nah, sekarang kalau anti inappropriate antibiotic therapy itu dapat menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik. Nah, sayangnya, sayangnya concern kita itu selalu pada sensitivitas dan bukan pada resistensi. Saya juga begitu kok. Saya eh, apa namanya? lebih melihat pada sensitivity kalau kita melakukan terapi, lebih banyak kita berbicara mengenai sensitivity, berdiskusi mengenai sensitivitas obat eh, terhadap eh, mikroba dan segala macam. Tapi kita jarang sekali kita bicara mengenai resistensi. Padahal tadi seperti yang dokter Dita jelaskan, setiap kita memberikan antibiotik, maka ada probabilitas untuk kita menyebabkan satu terjadinya resistensi terhadap antibiotik dari bakteri yang kita berikan itu. Nah sekarang bagaimana sih satu lingkaran lah? Saya nggak bilang ini lingkaran setan karena nanti kalau lingkaran setan ya setannya ya kita sendiri. Nah, ini adalah kalau misalnya high prevalent of resistance strain, baik itu secara lokal atau secara nasional, biasanya itu kita mempunyai clinical concerns, itu biasanya supra atau sub-luminal pressure. Jadi, kita punya pressure, terutama oleh industri farmasi, kadang-kadang kita itu terpressure atau tertrigger oleh industri farmasi dan segala macam atau kita juga tidak bisa atau tidak tahu atau tidak mempunyai satu keterampilan kemampuan mengenai farmakokinetik performance dari obat itu sendiri saya tidak bilang bahwa kita harus mengharuskan saya mengharuskan menghafal gitu nggak usah tetapi artinya paling tidak obat-obatan antibiotik yang kita pakai itu kita pelajari lah bagaimana farmakokinetik farmakodinamiknya sehingga kita bisa lebih eh, tepat mempergunakannya nah yang lain adalah pemakaian broad spectrum antibiotik untuk uh, empirikal terapi. Nah ini juga kadang-kadang empirikal terapi pertimbangan untuk memilih antibiotik juga banyak juga pertimbangannya. Selain kemudian antibiogram yang kita punya atau uh, kultur resistensi yang kita punya, kita juga harus mempertimbangkan site untuk tujuan kita di mana suspek infeksi dan segala macam. Nah kemudian juga Uh, terjadinya seleksi dari uh, resistance strain dan segala macam karena excessive duration of therapy. Jadi kadang-kadang kita memberikan antibiotik yang tadinya profilaksis bedah eh toto bisa tiba-tiba tiga hari, lima hari yang sebenarnya kadang-kadang apakah memang karena kita tidak yakin ataukah karena memang ya kitanya juga lupa atau karena segala macam pada akhirnya kita memberikan terlalu lama dan itu tentunya menyebabkan terjadinya satu uh, proses uh, resistensi. Nah, ini juga yang penting yang sekarang ternyata uh, pada tahun 2007 ini sebenarnya udah dari dulu di apa namanya? di publish dan ternyata terbukti sekarang dengan virus corona. Poor hygiene praktis itu menyebabkan high resistant uh, uh, antibiotic. antibiotik dan ternyata sekarang bukan cuma terbukti bahwa pur hygiene practice itu dan cross contamination bukan hanya mengenai antibiotik dan antibakteri tapi juga sekarang covid sudah terbukti. Jadi artinya hygiene itu di ICU apalagi di ICU. Yang namanya hygiene itu itu sangat-sangat penting. Jadi kalau kita tidak bisa membuat satu proses hygiene baik itu buat personal maupun kemudian buat alat-alat buat dan segala macam Ya sebenarnya kita meletakkan pasien itu dalam risiko untuk terjadinya infeksi, sepsis dan lain-lain segarnya yang sebenarnya itu adalah uh, tidak tidak appropriate atau tidak boleh kita lakukan. Nah ini bakteri-bakteri dengan uh, kemungkinan yang high level of uh, resistensi. Bakteria gram negatif itu bisa neisseria uh, gonore, escherichia coli, klebsiella pneumoniae, terus kemudian sigela, kemudian yang biasanya itu bisa resisten terhadap generasi ketiga cephalosporin bisa sampai beta lactam Kemudian bakteri yang gram positif itu adalah yang metisilin Resistant Staphylococcus aureus dan Staphylococcus pneumoniae. Jadi paling tidak kita tahu bakteri-bakteri apa di ICU kita itu mana yang gram positif dan mana yang gram negatif sehingga pada saat kita mengambil kultur dan resistensi, kita minta pada um, lab apakah mikrobiologi atau patologi klinik yang melihat itu, bagaimana uh, gramnya, bagaimana bentuknya. Jadi kalau gram, oh dibilang oh ini gram negatif, paling tidak kita bisa melakukan empirical antibiotik untuk yang lebih gram negatif. Pentingnya seperti itu nah ini adalah bagaimana risiko risk assessment dari antibiotik resistensi di uh, Southeast Asia jadi ternyata uh, penggunaan antibiotik itu yang menyebabkan infeksi bukan hanya pada manusia tetapi itu adalah termasuk juga di dalam lingkungan semuanya itu baik itu cross kontaminasi dari human ke human maupun di human itu sendiri kemudian pemakaian antibiotik yang tidak baik lalu kemudian bisa di apa namanya environment di lingkungan bagaimana pemakaian antibiotik bahkan di animal karena kalau misalnya ternyata kalau kita itu memakan antibiotik pada misalnya memakan hewan atau animal atau ternak yang kemudian dia banyak mempergunakan antibiotik juga ternyata itu juga bisa menimbulkan satu resistensi misalnya pada kita pada bakteri itu pada saat kita mendapatkan infeksi yang seperti ini. Karena kita tahu bahwa sebenarnya hidup kita atau diri kita, tubuh kita itu tidak steril dan banyak sekali kuman yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini bagaimana kalau tadi dokter Dita membaginya menjadi lipofilik dan hidro, hidrofobik dan lipofilik. Nah, ini saya berusaha nanti karena ini ada kaitannya dengan resistensi adalah bagaimana sih antimikrobial itu mekanismenya menghancurkan sel. Yang pertama adalah melakukan inhibit sel sintesis. Jadi dinding dari bakteri itu dilakukan inhibisi. Nah, contohnya adalah beta laktam, karbapenem, cefalosporin, monobaktam dan segala macam penisilin. Kemudian terjadi depolarisasi sel membran artinya sel membran itu depolarisasinya itu dirusak misalnya pada lipoprotein. Kemudian inhibit protein sintase ini berarti antibiotik itu udah masuk ke dalam, jadi udah masuk ke memba udah masuk ke dinding sel, masuk ke dalam. Biasanya eh, apakah pada yang 30S ribosomal eh, subunit, misalnya seperti aminoglikosida, tetrasiklin atau yang 50S ribosomal subunit, chloramphenicol, makrolide, dan segala macam. Juga bisa melakukan inhibisi pada nukleat asid sintetase, eh, sintase, misalnya pada quinolone atau metabolik patuinya yang dilakukan inhibisi yaitu pada sulfonit dan uh, sulfametam. Nah, ini <coughs> penting untuk dipahami adalah bahwa bedanya resistensi dan persisten. Jadi kalau resistensi itu adalah kalau misalnya seperti yang A, gambar yang A, ini ada sekumpulan uh, mikroba lalu kita memberikan uh, antimikrobial. Kemudian ada uh, mikrobial yang tersisa yang kemudian dia mutan dia apa segala macam maka dia akan begitu dia kemudian berkembang biak maka semuanya akan menjadi resisten. Tapi kalau persisten itu adalah misalnya kita memberikan antibiotik lalu kemudian ada sel ada yang tidak mati yang dia lagi dormant kita tahu bahwa antibiotik itu kalau misalnya uh, uh, bakterinya itu lagi dormant, maka antibiotik itu tidak bisa uh, membunuh si kuman itu karena dia lagi tidak aktif metabolismenya. Nah, sel yang uh, uh, mikroba yang seperti ini persisten, artinya apa? Dia tidak mati tapi dia tidak resisten. Jadi ketika nanti dia berkembang biak, dia masih tetap sensitif dengan antibiotik yang kita berikan. Nah. Resistensi enggak terlalu bermasalah untuk kita di ICU atau kita di memberikan antibiotik. Yang menjadi menjadi concern kita itu adalah yang resisten. Nah resistensi dari antibiotik itu ada dua. Ada yang secara natural. Natural itu ya intrinsik si bakterinya sendiri itu memang mempunyai apa namanya kemampuan untuk melakukan resistensi. Baik itu yang intrinsik maupun yang injus. Injus itu gennya gen itu secara natural gen untuk melakukan resistensi itu sebenarnya ada pada semua bakteri. Tetapi ketika dia tidak terekspos apakah oleh antibiotik ataukah oleh segala macam maka dia tidak aktif. Ketika gen itu tidak aktif, ya dia tidak akan timbul resistensi. Jadi begitu dia diinjus, gen itu aktif, terekspresi gen itu, maka lalu kemudian dia menjadi resisten atau kemudian yang didapat resistensi yang didapat secara acquired resistensi nah ini misalnya dari misalnya konjugasi transformasi terinjus misalnya pemberian antibiotik dan segala macam oleh mutan dan segala macam itu bisa aja terjadi resistensi jadi masalah resistensi itu tidak hanya lalu kemudian hanya masalah antibiotik tapi juga atau pemberian antibiotik tapi juga banyak Mikrobiom misalnya di usus atau segala macam kalau satu terjadi resisten bisa aja terjadi cross resistensi walaupun dia sebenarnya tidak resisten itu bisa saja terjadi. Nah bagaimana sih mekanisme resistensi eh, kalau ini saya gambarkan ini adalah bakteri maka ada empat mekanisme resistensi yaitu si bakteri sendiri menurunkan eh, apa nah, limiting uptake of the drug. Jadi kalau obat-obatan antibiotik itu tidak sampai ke selnya si bakteri atau dia tidak masuk, ya dia nggak apa-apa, dia akan tetap berkeliaran di mana-mana. Tapi bakterinya juga nggak akan mati. Jadi kalau dia tidak kemudian nempel di sel atau nempel di uh, membran, lalu kemudian dia masuk, maka antibiotik itu nggak akan bekerja terhadap bakteri. Jadi begitu dia dilimit, begitu dia upteknya dilimitasi, maka bisa terjadi mekanisme resistensi. Yang kedua bisa saja melakukan sisi si, si bakteri itu melakukan inaktivasi dari obat. Jadi obat itu dia diinaktivasi. Kemudian yang ketiga modifying of drug target. Kita tahu bahwa obat itu antibiotik itu punya target dari membran sel dan segala macam. Nah, itu dimodifikasi oleh yang namanya bakteri sehingga antibiotik itu tidak tidak bekerja atau kemudian bakteri itu sebenarnya punya mekanisme pertahanan yang namanya active drug efflux jadi begitu obat itu masuk dia dikeluarkan obat masuk antibiotik itu dikeluarkan nah sekarang bagaimana limiting active of the drug jadi sebenarnya ini adalah kemampuan si bakteri untuk bertahan itu Sebenarnya terjadinya infeksi itu, kalau menurut beberapa literatur, terjadinya infeksi baik itu oleh bakteri, baik itu jamur, dan segala macam, adalah sebuah mekanisme untuk bertahan hidup. Karena dia mencari makan, karena dia bertahan hidup, maka kemudian dia melakukan ekspansi, dia melakukan banyak yang tadinya hanya kolonisasi, kemudian dia bertambah banyak, atau karena host faktor yang turun, dia bertambah banyak, kemudian dia harus hidup. Ketika dia harus hidup, maka dia melakukan apa namanya banyak sekali kolonisasi, maka disitulah terjadinya infeksi. Jadi artinya sebenarnya mekanisme pertahanan si bakteri itu terhadap antibiotik itu juga dia punya. Salah satunya adalah kemudian dia melakukan limiting dari uptake dari drug itu sendiri. Kemudian misalnya dia mengubah struktur dan fungsi dari eh, lipopolisakarida pada membran selnya itu. Ketika dia diubah, maka kemudian uh, si, si, bak, uh, si antibiotik itu nggak bisa nempel di uh, membran sel sehingga dengan demikian dia tidak akan masuk tidak akan membunuh bakteri itu sendiri. Bagaimana kalau yang inaktivasi dari obat? Ini ada dua. Yang pertama adalah degradasi dari obat itu sendiri. Jadi langsung didegradasi. Jadi begitu sampai sel maka langsung didegradasi baik itu oleh uh, apa namanya enzim hidrolising Contohnya adalah beta laktamase yang bisa menyebabkan terjadinya resistensi terhadap beta laktam. Itu adalah mekanisme degradasi dari eh, obat itu sendiri. Nah, atau kemudian bakteri itu mengeluarkan eh, chemical atau kimia yang bisa eh, melakukan degradasi obat itu sendiri atau tidak aktif itu sendiri. Contohnya adalah asetil, fosforil, adenil grup yang segala macam yang dia bisa membuat antibiotik itu menjadi tidak aktif karena dideaktivasi oleh zat-zat kimia atau enzim-enzim yang disekresi oleh bakteri itu sendiri. Atau modifying dari drug target. Contohnya adalah banyak komponen yang untuk menjadi target di sel dan segala macam. Contoh misalnya adalah beta, beta laktam itu dengan penicillin binding proteinnya itu diubah. Maka dengan demikian beta laktam itu menjadi tidak aktif untuk membunuh bakteri itu. Contoh lagi misalnya glikopeptide misalnya vancomycin itu dengan lipoporisakarida yang dibikin resisten oleh bakteri itu maka terjadilah dia kemudian bakteri yang resisten terhadap vancomycin. Yang keempat adalah aktif drug efflux. Jadi, sebenarnya bakteri itu mempunyai, apa namanya, efflux atau membran, atau kemudian yang ada di membran sel, yang dia itu bisa mengeluarkan antibiotik yang sudah masuk ke dalam sel itu sendiri. Dan itu biasanya, dan itu paling banyak itu ada lima, ada lima transporter atau efflux yang bisa mengeluarkan antibiotik dari dalam sel bakteri menuju keluar yang ada ATP binding kaset, kemudian made family, smr family dan segala macam artinya itu. Nah ini struktur dari efflux eh, e yang ada pada bakteri ada lima tadi ada abc, ada mfs, fmr, rnd dan yang dari met itu yang menyebabkan Kemudian antibiotik yang sudah masuk ke dalam membran, masuk ke dalam membran, itu bisa dikeluarkan sehingga tidak terjadi uh, killing daripada efek antibiotik. Nah, sekarang masuk kepada PPRA. Sebenarnya PPRA itu gimana strukturnya? Ternyata ada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2005 yang secara uh, spesifik mengatur bagaimana PPRA itu ada di rumah sakit yang bagaimana? dia bisa melakukan aktivitas dan segala macam. Kita tahu bahwa tadi terjadinya resistensi antibiotik adalah harus kita pikirkan pada saat kita memberikan antibiotik. Karena semua antibiotik yang kita berikan itu mempunyai probabilitas untuk terjadinya resisten. Yaitu resistensi antibiotik adalah kemampuan mikroba untuk bertahan hidup terhadap efek antimikroba yang akhirnya efek itu tidak efektif untuk penggunaan klinis. Nah, PPRA atau panitia atau program pengendalian resistensi antimikroba adalah aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan atau menurunkan adanya mikroorganisme yang resisten. Jadi memang ini sebenarnya tujuannya adalah bagaimana supaya kita bisa membuat mikroorganisme itu tidak resisten. Dan itu Jadi, ini adalah komisi PPRA yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana sih penggunaan antibiotik atau penerapan antibiotik yang bijak itu? Satu: meningkatkan pemahaman dan ketaatan staf medis fungsional. Semuanya meningkatkan peranan pemangku kepentingan di bidang infeksi dan sebagainya. mengembangkan peningkatan fungsi laboratorium mikrobiologi klinik, dan laboratorium penunjang lain berkaitan dengan penanganan infeksi. Jadi tidak bisa PPRA itu hanya sendiri, tetapi PPRA itu menjadi satu tim dan seharusnya kita yang ada di ICU itu ikut aktif. Kalau perlu kita menjadi anggota PPRA supaya kita bisa memberikan masukan dan kita juga bisa memberikan uh, apa namanya uh, satu line atau memberikan kita bisa mempunyai satu hmm, pintu untuk kemudian kita bisa uh, melakukan controlling dari antibiotik antibiotik controlling di ICU. Kemudian meningkatkan pelayanan farmasi klinis dalam pemantauan antibiotik. Kemudian ada juga fungsi farmakologi klinik dengan uh, penggunaan antibiotik. Kasus infeksi kalau bisa itu multidisiplin. Dan itu ya kalau di ICU, di RSCM, ya biasanya kita mempergunakan multidisiplin approach pada pasien, bukan hanya pada infeksi, tapi ada khusus untuk infeksi. Kemudian kita juga harus melakukan surveil pola antibiotik terutama eh, yang antibiotik yang sering kita pakai dan juga bakteri-bakteri yang banyak. Kemudian melaksanakan surveilen pada pola mikroba. Jadi ini adalah pelaksanaannya pembentukan tim program Brasil. Kalau bisa, kalau bisa ya walaupun agak sedikit, apa ya, agak sedikit. Hmm, merepotkan atau apa kita jadi jamu. Kalau bisa kita jadi anggota, kalau bisa kalian kalau bersedia. Tapi kalau tidak, bagaimana kita bisa melakukan komunikasi baik yang baik dengan uh, tim PPRA supaya uh, kita bisa menjadi mitra yang baik. Kita menjadi mitra dan PPRA menjadi mitra di mana kita bisa uh, tempat untuk berdiskusi bagaimana mengendalikan antibiotik yang, yang uh, akan kita pakai di ICU kita. Kemudian kita juga menyusun kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik di ICU karena ini kaitannya dengan ICU ya kita saya akan bicara tentang ICU. Kemudian bagaimana pelaksanaan penggunaan antibiotik secara bijak dan prinsip pencegahan pengendalian infeksi. Nah ini 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 di RSCM. RSCM itu tadi seperti yang dokter tidak bilang bagaimana antibiotik itu dibagi mana antibiotik yang broad spectrum mana yang ini mana yang dilimited dan segala macam. Ini ada lini satu, ada lini dua, dan ada lini tiga. Pembagiannya adalah yang seperti ini, lini satu apa saja, nggak usah dihafal, ini saya hanya menyampaikan bahwa di RSCM itu dibuat yang seperti ini, cephalosporin. Nah, antibiotik lini satu itu adalah antibiotik yang boleh diresepkan oleh dokter umum, oleh PPDS, oleh DPJP. Tetapi begitu antibiotik lini dua, itu Uh, boleh diresepkan oleh siapa saja, tetapi hanya untuk indikasi yang sudah ditentukan oleh PPAB atau PPK Departemen. Jadi harus sesuai. Itu lini 2 Nah, kalau yang lini tiga itu antibiotik yang diresepkan itu ya atas persetujuan konsulen atau atas persetujuan dari uh, PPRA. Nah, itu itu pembagiannya yang seperti itu. Jadi ketika nanti kita mau melakukan pemberian antibiotik yang lini satu, yang lini dua itu adalah kewenangannya DPJP. Tapi begitu nanti yang itu adalah lini tiga, maka itu kita harus berkonsultasi atau kita harus eh, katakanlah berkomunikasi dengan tim PPRA yang ada di rumah sakit tersebut. Ternyata di WHO, WHO juga menyarankan yang seperti ini. Ini adalah yang ada di WHO. WHO adalah yang seperti ini. Jadi akses group, watch group, dan reserve group itu antibiotik dibagi yang seperti ini. Eh, maksud saya terserahlah nanti rumah sakit di mana teman-teman itu bekerja mau membuat istilah apa akses grup lini 1, lini 2, lini 3, lini A, lini B, lini C, monggo silahkan saja. Tetapi artinya bahwa kebijakan untuk melakukan seperti itu dan restricted apa namanya pengawasannya supaya bisa menjadi lebih baik dan lebih mudah untuk kita mengawasi, saya rasa memang harus dilakukan hal yang seperti itu. WHO sendiri mengeluarkan uh, mengenai antimicrobial stewardship program in healthcare facility in low and middle income countries. Jadi saya rasa kita masih tetap paling nggak middle lah ya kita bukan high countries kan high income countries paling tidak middle. Kalau tidak mau kita menyebut sebagai okay countries, ya, worship yang dikeluarkan oleh WHO ini, saya rasa ini cukup dan ini banyak diimplementasikan eh, oleh eh, beberapa rumah sakit. Nah, sekarang bagaimana melakukan persiapan antibiotik di ICU? Kita masuk kepada inti dari yang tadi, bagaimana melakukan persiapan antibiotik di ICU? Ini adalah pengalaman di RSCM. Kita tahu bahwa indikasi pemakaian antibiotik kita ada empat. Yang pertama adalah profilaksis, yang kedua adalah empirik, yang ketiga definitif, yang keempat adalah reaktif. Profilaksis rasanya di ICU enggak ya? Itu profilaksis itu masih lebih banyak urusannya pada uh, uh, intervensi, tindakan pembedahan dan segala macam. Nah, yang utama di sini adalah empirik. Empirik ini adalah kita memberikan antibiotik yang hanya berdasarkan kondisi klinis kita menduga bahwa ini ada ada infeksi dan ada sumber infeksi yang harus kita berikan antibiotik seperti tadi yang dijelaskan oleh dokter Dita pada surviving sepsis campaign dalam satu jam kita harus memberikan antibiotik. Nah pemilihan antibiotik itu kan berdasarkan empiris. Nah saya sih sarankan untuk yang pen ini kalau bisa teman-teman mempunyai data antibiogram, data kultur dan resistensi sehingga itu bisa dipakai sebagai acuan sebagai landasan atau sebagai pertimbangan untuk menentukan antibiotik empirik apa yang kira-kira uh, tepat untuk kasus yang kita ada. Jadi kalau di RSM akan ditulis tuh huruf E, artinya itu adalah empirik. Nah tetapi setelah itu atau sebelum kita memberikan antibiotik, itu kita harus mengambil kultur pada tempat di mana kita duga bahwa itu adalah sumber sih untuk kemudian dikirim ke laboratorium mikrobiologi atau laboratorium patologi klinik monggo silahkan saja yang itu nanti akan dikultur dan diresistensi sehingga dengan demikian kita akan mengganti antibiotik itu kalau misalnya keluar dengan antibiotik yang definitif bisa jadi hasil dari kultur resistensi itu antibiotik yang kita berikan sensitif bisa jadi tidak sensitif nah bagaimana kalau misalnya sensitif dan tanda klinis itu membaik maka kita bisa melanjutkan antibiotik empirik yang kita berikan tetapi berubah menjadi definitif karena kenapa berubah menjadi definitif karena itu sesuai dengan hasil kultur resistensi dan sesuai dengan hasil klinis bahwa klinisnya terjadi perbaikan infeksi tapi kalau misalnya hasilnya kultur resistensi itu antibiotik yang kita berikan itu tidak sensitif dan ada antibiotik yang lain maka barulah kita kemudian uh, melakukan definitive treatment berdasarkan hasil kultur dan resistensi dari laboratorium seperti itu. Nah, bagaimana empirik? Kalau empirik, DPJP ICU, karena kalau di RSCM, di RSCM itu uh, DPJP ICU itu adalah uh, intensifis, jadi ada buku mengenai ketentuan DPJP. Baik itu di ICU dewasa, ICU Gede, kencana, ICU luka bakar, maupun sekarang ICU Kiara, Itu kalau yang namanya DPJP memberikan antibiotik, maka DPJP ICU itu dapat meresepkan antibiotik sesuai antibiogram atau pengalaman klinis DPJP ICU itu sendiri. Jadi diperbolehkan. Jadi kami biasanya meresepkan mau pakai apa nih, kalau misalnya ini mau empirik, oh kita pakai ini dan segala macam. Tapi hanya saja kalau kita mau melakukan empirical antibiotik yang untuk klinik tiga, maka biasanya harus melakukan komunikasi dengan tim PPRA. Jadi masih ada satu jalan di mana kita bisa meminta pertimbangan kalau memang ini benar-benar bahwa kita yakin bahwa benar-benar kita memerlukan, ya kita telepon aja tim PPRA. Siapa tim PPRA yang eh, saat itu eh, ditugaskan untuk Oh, menjawab itu ya kita berdiskusi sehingga PPRA akan memberikan persetujuan ke unit farmasi untuk farmasi itu mengeluarkan uh, antibiotik. Jadi antibi antibiotik itu yang akan men, apa ya, yang akan memberikan mengeluarkan dari rumah sakit itu adalah farmasi. Dan kalau udah antibiotik klinik 3 yang memberikan izin itu adalah dari tim PPR. Jadi kalau misalnya kita ngotot ke farmasi, farmasi nggak akan ngasih gitu. Jadi kita yang melakukan pendekatan kepada tim PPRA yang menyatakan bahwa kita butuh antibiotik yang seperti ini dan biasanya mereka pasti akan kalau misalnya kita mempunyai reason reason yang baik, mereka juga akan memberikan dan kita bisa diberikan. Cuma biasanya mereka minta syarat. Syaratnya adalah kita harus mengambil kultur sampel di mana tempat duga infeksi dan juga biasanya dia minta nanti evaluasi pemberian antibiotik selama dua atau tiga hari yang secara pemberian evaluasinya itu adalah secara klinis artinya apakah infeksi yang yang kita treatment itu membaik atau tidak kalau misalnya membaik dia bisa teruskan tapi kalau misalnya tidak nah kita bisa berdiskusi lagi apakah nanti kita tetap meneruskan sambil menunggu hasil kultur resistensi dan kemudian kultur resistensi ini bisa kita minta untuk dipercepat atau bagaimana. Jadi komunikasi seperti itu tetap ada. Nah bagaimana dengan kalau misalnya ternyata kita mau memberikan antibiotiknya dengan definitif. Kalau definitif, DPCP itu dapat mengubah atau mengganti antibiotik sesuai hasil kultur. Jadi biasanya kalau hasil kulturnya misalnya begini, kayak seperti tadi ya, glikopeptide, karbapenem itu kan lini tiga. Tapi kalau itu adalah sesuai hasil kultur dan kita punya eh, apa namanya eh, hasil kultur kemudian kita copy dan kemudian kita berikan dan kemudian kita resepkan kepada farmasi biasanya dia akan ngasih. Jadi artinya bahwa kita nyatakan bahwa ini adalah definitif sesuai dengan hasil kultur sehingga dengan demikian dari farmasi akan mengeluarkan. Atau bila terdapat perbedaan itu bisa dilakukan dikomunikasikan tetap antara di ISU dengan tim PPRA. Ya kita bisa bilang. Ini ya kita bisa bilang, misalnya kita butuh kolistin, misalnya. ya udah kita komunikasikan aja bahwa kita membutuhkan kolistin dengan seperti ini, dengan tanda klinis seperti ini, ya, akhirnya kita butuh kolistin. Nanti kalau PPRA setuju ya PPRA akan memberikan instruksi atau persetujuan supaya farmasi mengeluarkan kolistin untuk ICU ke unit farmasi. Dan sekali lagi semua pemberian antibiotik itu pasti PPRA minta untuk dilakukan evaluasi. Nah, bagaimana evaluasi pemakaian antibiotik oleh PPRA? <tuh> biasanya mereka melakukannya itu dengan melalui ronde PPRA. Artinya ada jadwal, biasanya ICU itu setiap tiga bulan sekali itu mendapatkan giliran. Saya lupa, dulu tiga bulan sekali. Nanti mungkin dokter kita bisa menambahkan. Mungkin sekarang, antara dua bulan atau tiga bulan, biasanya kita akan dilakukan ronde um, antibiotik oleh PPR. Jadi, bagaimana nanti kita melakukan presentasi? Ini adalah salah satu contoh. Saya ambil, ada salah satu uh, pasien, kemudian kita harus mempresentasikan riwayat pemakaian antibiotik dari kapan dia pakai antibiotik, tanggal berapa, sampai dosisnya, berapa lama, indikasinya apa, dan segala macam kemudian dari sini ini apakah definitif atau apa, kemudian apa yang kita ambil, pemeriksaan laboratorium apa yang sudah kita ambil, dan segala macam. Dan itu nanti dilakukan tracing oleh tim PPRA. Nah, biasanya PPRA itu menggunakan pakai yang namanya alur gisen. Alur gisen itu yang dipakai di RSCM untuk menentukan apakah antibiotik yang kita berikan ini, ini kategorinya apa. Jadi misalnya begini, data untuk memberikan antibiotik lengkap atau tidak. Kalau tidak ya berhenti berarti ya antibiotik yang kita berikan level 6. Artinya kita tidak punya data apakah itu baik data klinis, laboratorium, bukan laboratorium dalam artian kultur dan resistensi karena biasanya ini adalah empirik. Kemudian apakah indikasi antibiotiknya sesuai? Misalnya infeksinya di paru atau infeksinya katakanlah di jaringan apakah antibiotik yang empirik yang kita berikan sesuai dengan untuk yang target organ tadi seperti yang dokter kita bilang sesuai enggak yang seperti itu kalau tidak sesuai ya udah berhenti berarti hanya di level 5 kemudian apakah kita punya antibiotik alternatif yang lebih efektif nah, gitu. terus kemudian turun ke bawah antibiotik alternatif yang kurang toksik turun ke bawah antibiotik lambi muda yang lebih spek, eh, sempit spektrumnya penggunaannya bagaimana dan segala macam sampai kalau misalnya eh, kita sampai kepada eh, golongan atau kategori satu maka kita akan dianggap sebagai eh, pemakaian antibiotik yang eh, tepat. Nah ini contoh yang tadi contoh kasus yang ini ini kan ada pemakaian ceftazidim dua kali 1 gram juga ada pemakaian eh, katakanlah tigecycline gitu ya yang dua kali 100 gram setelah dilakukan apa namanya ronde PPRA dilihat yang seperti ini apakah empirik broad spectrum ceftazidim 3 kali 1 gram yang dimulai tanggal 6 sampai 17 April itu bagaimana apakah datanya lengkap ya apakah indikasi antibiotiknya sesuai ya obat alternatif tidak ada antibiotiknya sampai terus ke bawah ke bawah ke bawah jadi kategorinya adalah kategori 4 B 4 C atau dan kategori 1 jadi yang seperti itu sampai kita kadang-kadang hmm, harus berpikir bahwa bagaimana antibiotik alternatif. misalnya seperti sifat broad spectrum cefoperazone broad spectrum kadang-kadang juga dari farmasi nanti menyatakan berapa sih harganya dan segala macam nah ini tadi yang tigecycline Tegel sikli ini adalah gram negatif, definitif untuk gram negatif, karena tadi hasilnya ada kultur resistensi, sehingga ini adalah untuk anaerob, MRSA, multidrug resisten dari asitan atau bakter Kemudian dilakukan pemantauan alergi sensi, mulai dari data lengkap, ini segala macam, satu-satu. Ini dibahas satu persatu. Dan kita harus memberikan PKRA untuk menyatakan bahwa kami atau kita memberikan antibiotik itu adalah rasional. Sehingga ini adalah kategorinya adalah kategori satu karena setiap apa namanya sesuai dengan hasil kultur. Ini contoh adalah bagaimana evaluasi antibiotik pada saat ronde PPRA. yang kemudian saya contohkan yang seperti ini. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan, saya bagi, saya terima kasih. Terima kasih Dr. Ade. Terima kasih Dr. Rudi sangat jelas, sangat menarik, applicable. Berikutnya, panelis yang ketiga pada malam hari ini, yaitu Dr. Johannes W.H. George, SPNKIC, dengan judul uh, materi deescalation Escalation and Antibiotic Stewardship in ICU. Dr. George ini sendiri uh, juga merupakan staf Departemen Nasisi dan Intensif di FKUI, mengambil program dokter, spesialis sesi dan interap intensif di FKUI, dan konsultan intensif care di FKUI juga. Oke, selamat uh, malam para peserta. Uh, sudah malam ya, mudah-mudahan tidak mengantuk. Karena antibiotik ini memang uh, salah satu yang tidak menarik dalam dunia kedokteran sakit kritis ya pasiennya udah mau meninggal semua tapi eh uh, Mari kita bahas ya tinggal melanjutkan apa yang sudah dibicarakan dokter Gita dan dokter Rudi mungkin ke aplikasi itu khususnya mengenai fokus ke deeskalasi dan uh, stewardship uh, kita tahu bahwa konseptual basis dari terapi antimikrobial pada critical care Oh ya, sekarang sebenarnya namanya tidak antibiotik lagi ya, jadi antimikrobial. Antibiotik itu kayak istilah anti kehidupan. Jadi beberapa penulis itu sudah mencantumkan antimikrobial. Dari dalamnya bisa anti jamur, anti viral, ya. anti bakterial. Nah konsep terapinya itu adalah kalau kita lihat di sini ada profilaktik, preemptif, empirik, dan kuratif. If you see this bahwa kuratif itu adalah harus ada kultur. Ya ada proof ada infeksi. Tapi yang empirik itu tidak butuh kultur karena dia hanya perlu tanda klinis, misalnya sign of sepsis. Uh, preemptif itu sebenarnya baru uh, agak tipis bedanya dengan profilaktik, ya, dengan empirik, ya, karena preemptif itu misalnya uh, tidak butuh klinis, misalnya diperiksa ada virus ternyata misalnya pada transplant sum-sum uh, tulang atau apa, di mana hari ketiga diperiksa, oh ada virus tumbuh, meskipun klinisnya bagus, tapi dia harus ditreat. Itu namanya primitive Kalau profilaksis, ya, ini tadi ya, viral atau kanjida kalau profilaksis ya, itu memang benar-benar overall risk. Jadi misalnya pasien yang imunokompromis tentu ya, pada pasien underwent chemo, pasien dengan HIV, atau pasien eh, very high risk surgery, yang dimana mana Sistem imunnya decline hingga disuspek akan terjadi uh, infeksi, yaitu kita berikan profilaksis, ya, berdasarkan risk factor berarti. Nah, kita bicara empirik di mana pada critical ill mungkin kita menunggu kultur ya untuk uh, mengobati infeksi yang mengancam nyawa. So that's why kenapa empirik itu sangat uh, difokuskan pada penanganan infeksi pada critical ill. Nah kita mulai dari inadequate terapi. Kita tahu bahwa mitos zaman dulu, sebelum tahun 2000 itu adalah eskalasi. Jadi ketika mulai start antibiotik, kemudian nanti kita escalate letter. Jadi maksudnya sekarang kasih antibiotik, dua hari lagi kok masih demam, ya. ganti antibiotik naik, atau dosisnya naik, itu kan eskalasi. Itu, nah, itu tentu tidak masalah di ruang rawat atau rawat jalan. Ya yang dimana mungkin kalau nggak mempan dia masih demam kan nggak langsung meninggal tapi faktanya ditemukan pada sakit kritis itu beda di mana justru kalau tidak adekuat terapi inisial antimikrobial itu malah meningkatkan mortality dan walaupun kita rubah nih dari inadekuat sesuai kultur apropia itu kan kultur tidak menurunkan angka kematian dan apalagi kalau terlambat initially delayed ya akan menyebabkan dia menjadi inadequate padahal sudah disesuaikan tapi terlambat saja. Nah, kalau kita lihat penelitian dari kolev bahwa inappropriate itu memang benar kalau tidak sesuai kultur ya akan meningkatkan mortalitas, tapi ternyata tidak adekuat itu juga lebih banyak ditemukan. Jadi misalnya dari 4 studi ini ada di ya, atas 20 itu tidak adekuat. Nah, setelah itu baru tahun 2004 dibuatlah suatu perubahan besar-besaran ya, di mana ATS ITSA mengeluarkan suatu panduan tentang untuk uh, pneumonia. Di situ dikatakan bahwa appropriate antibiotic selection dan dosing. Jadi optimal outcome pada pasien dengan hospital acquired pneumonia dapat dicapai jika dikombinasikan antara appropriate KPOP itu sesuai kultur dan adekuat. Ya. Jadi itu mendapatkan adekuat terapi itu tidak hanya antibiotik yang tepat sesuai kultur, tetapi juga dosisnya harus optimal, route administration juga jelas, penetrasinya, ya penetrasi ke site infection dan penggunaan combination. Ya. sejak tahun 2004 itu berubah. Jadi kalau kita lihat, kalau appropriate itu kan hanya Did you match the box to the drugs atau sesuai kultur, tetapi itu tidak cukup. Jadi digantikan dengan adequate, itu apa harus korek antibiotiknya, optimal dos, penetrasinya juga tepat, dan kalau perlu gunakan kombinasi terapi. Nah, apa sih yang disebut inadequate terapi itu? Jadi inisial is considered to be inadequate jika satu tidak cover investing patogen, patogennya resisten, dosis tidak adekuat, dan tidak digunakan kombinasi. Nah, sehingga keluarlah saat eh, sekarang udah jadi trademark ini the escalation. Ini the escalation itu apa? State satu adalah ini ya harus broad spectrum dulu benar dikatakan kalau di luar negeri beberapa center sudah punya antibiogram sudah berdasarkan disease misalnya di ICU rumah sakit di Inggris rata-rata pasien masuk dengan pneumonia itu yang sensitif apa jadi sebenarnya mereka nggak nggak empirik lagi ya jadi sudah langsung oh ini rata-rata ini ya sudah tapi Indonesia kan lemah di antibiogram kita masih sulit membuat antibiogram di ICU kadang-kadang antibiogramnya rumah sakit jadi nggak mau wakili, ya. terus swap tenggorok dengan kultur ETT dijadiin satu. Jadi kita nggak akurat. Jadi, nah set satu ini adalah empat prinsipal ya sebelum eskalasi kita lihat adekuat terapi, ada pengaruh terapi terakhir, adanya uh, unintended consequences dari terapi antibiotik dan propness of terapi. Adekuat terapi itu adalah memilih dosis yang tepat obat yang tepat, dosis yang tepat, penetrasi yang sudah sesuai, ya kan kombinasi terapi. Kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa rata-rata antibiotik resisten itu gara-gara eh, sorry tidak adekuatnya terapi itu datar, dasarnya datang dari resisten antibiotik salah ngasih obat jadi misalnya ternyata pasiennya pseudomonas kita kasih yang non pseudomonas antimikrobial akhirnya apa yang makin resisten dia, makin berkembang. Jadi ternyata yang paling sering menyebabkan resistensi atau inadekuat itu gara-gara Pseudomonas. Masuk ICU yang sudah kiriman rumah sakit lain, kita mulai dari nol lagi padahal dia sudah Pseudomonas. Akhirnya tidak adekuat. Nah, itu paling sering adalah Pseudomonas diikuti oleh uh, staf uh, Aureus yang nanti berkembang menjadi MRSA dan asintobacter baumani. Nah, jadi common reason to get uh, not to get the right drug adalah resistant organism. Dan pada critical ill seperti katakan dokter Dita tadi adalah peningkatan resisten itu karena apa high in vitro MIC dan suboptimal target site. Ya. Karena underdosing dosing rata-rata. Ya, kalau kita lihat di sini drug exposure itu penting karena ada istilah lagi selain MIC itu MPC. MPC adalah Mutant prevention concentration di mana konsentrasi obat yang bisa mencegah organisme untuk growing ya, di tengahnya ada MSW itu mutan selection window jadi tidak sekedar MIC kita mesti increase dose lagi untuk mencapai MPG jadi misalnya contoh penelitian dari Lusano mengenai ciprofloxacin tahun 2006 sudah dikenal mungkin kita tahu dulu cipro itu dosisnya dua kali 200 300 IV ternyata yang jadi resisten jadi 70 persen. Ketika dirubah regimennya menjadi 3 kali 400 mg IV, resistennya turun 33 persen. Yang per kedua adalah right dose. Ya, kita lihat right dose, kalau kita lihat di panduan pneumonia 2016, ATS ITSA, kita lihat di sini, ya, dosisnya sekarang ya sesuai yang dikatakan dokter Rita tadi, ya penelitian-penelitian, bahwa untuk suggestive empirik, you can see pada VAP, misalnya vancomycin kita harus berikan 15 mg per kilo. Ya. Setiap 8 sampai 12 jam dengan loading dose 25 sampai 30. Kadang-kadang dokter nggak tahu atau tidak mau melakukan loading dose, padahal itu penting. Ya. Apalagi kalau yang hidrofilik. Nah ini juga pada yang beta-laktam, ya. yang beta-laktam itu kan ada penicillin, cefalosporin, karbapenem atau monobactam ya. Kayak piperacillin harus 4,5 kali 4 kali 4,5. Cefepim 3 kali 2 gram ya. Tapi sekarang tidak boleh disebut 3 times daily ya. Harus every every 8 hours. Ya. Ceftazidim 3 kali 2 gram, karbapenem 4 kali ini penemnya 4 kali 500. Meropenem 3 kali 1 gram atau 3 kali 2. Kemudian yang non beta laktam gimana? Ya ini siprosin tuh sekarang siprofosasin tiga kali empat ratus. Kalau berikan levo jangan lima ratus harus satu kali tiga ratus lima puluh. Itu untuk mencegah prevent mutation ya. Aminoglikosida ya, amikasin 15 sampai 20, gental 5 sampai 7 bisa orang 50 kilo tuh satu kali 320 mg ya. Kalau zaman dulu kan masih kasih genta 80 mili ya, jadi nggak tercapai MIC. Bahkan polimixin pun sudah masuk ya sebagai empirik treatment pakai colistin, ya, dosis segini. Kemudian korek rose tissue penetration juga menjadi pertimbangan sekarang. Jadi EMEA dan USFDA sudah merekomend setiap farmasi atau obat harus mengampirkan target site nya Ini contoh aja sebenarnya panjang juga kita bahas. PET kita tahu PET itu digunakan untuk tracing cancer ya. Di PET. Ini contoh obat teraflovoksasin akhirnya ditarik. Karena apa? Setelah diinjek, terus di scanning, CT scan kemana larinya teraflovoksasin ini? Ini konsentrasi paling tinggi, berarti dia putih terang. Kalau gelap tuh rendah. Ternyata di scanning teraflovoksasin tuh paling banyak mungkin di miokardium saja. Di lung itu cuma berapa persen tuh penetrasinya? Di pankreas hampir nggak ada sama sekali. Di liver tentu banyak, di muscle hampir nggak ada konsentrasi trofosasin ditemukan. Di usus juga demikian. Jadi obat ini penetrasinya tentu pur di sini ya tidak bisa diberikan untuk pada infeksi di daerah sini ya, yang warnanya ungu. Combination, jadi kalau kita lihat combination terapi, kalau kita lihat intinya, walaupun penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa combination terapi itu tidak bermakna menurunkan mortalitas, tapi di panduan ATS tetap diharapkan untuk dilakukan kombinasi. Ini contohnya ya pada ATS ISA. contohnya ini aja pada pasien yang high risk mortality dia ICU rata-rata dua dari following ya suruh pilih. Nah hindari dua beta laktam jadi jangan kasih piperasilin taso dengan cefepim karena dua-duanya beta laktam atau cefepim dengan meropenem itu nggak benar atau ceftriaxon lah itu sama-sama beta laktam jadi kalau mau piperacillin beta laktam dengan non beta laktam apa levo ya atau cefepim itu beta laktam kombinasi dengan aminoglikosida nah itu dua kan kombinasi plus bisa ditambahkan ini plus vancomycin atau linezolid kalau kita suspek ada MRSA. Jadi di ICU itu bisa dilakukan tiga macam antimikrobial diberikan bersamaan. Pengaruh influence recent terapi kita lihat bahwa di sejak sudah lama bahwa pemilihan antibiotik jangan dalam waktu dua minggu misalnya sekarang dapat meropenem baru seminggu kasih meropenem lagi kita harus membeli jeda sampai dua minggu ya. Misalnya dari rumah sakit lain, makanya ditanya kalau datang dari rumah sakit lain dapat apa di sana? Oh, seftriyakson. Oh, di sini kasih seftriyakson lagi, <laughs> itu udah nggak benar. Jadi harus kita uh, ada pengaruh terapi Nah, collateral damage, ya prinsip ketiga. Apa itu? Contohnya gini. Dalam badan manusia itu selalu pasti ada bakteri yang uh, apa namanya, yang sensitif sama yang resisten yang merah. Suatu saat kita berikan antibiotik di sini, maka pelan-pelan yang sensitif mulai mati, tapi yang resisten itu masih hidup. Lama kelamaan apa yang terjadi? Yang lebih banyak yang mana yang resisten? Sampai suatu saat semuanya yang resisten. Ini yang disebut sebagai collateral damage dari antimikrobial. Jadi kalau kita lihat kita mau ngasih empirik terapi, itu sebenarnya yang ngedrive agresif use antibiotik. Kita harus diingat. Tetapi kita lihat ini benar bagus, tapi agresif usage malah menjadi overuse, malah lebih banyak yang resisten tadi yang collateral damage. Ya. Nah, bagaimana memecahkan vicious cycle ini? Kita harus mengontrol penggunaan antibiotik, yaitu batasi penggunaan tadi katakan dokter Rudy ya dibatasi harus ada komisi antibiotik di rumah sakit ada yang restricted access dan melakukan deeskalasi yaitu menggunakan uh, limited usage setelah suatu agresif jangan lama-lama maksudnya kalau kita lihat di sepsis campaign 2016 triple deeskalasi antimikrobial itu adalah early ini as soon as possible empirik empirik ya, tunggu kultur dan narrowing ya, narrowing narrow jadi kita masuk ke stage 2, yaitu deeskalasi meminimalkan resistensi dan improve cost effectiveness. Jadi common ground-nya adalah deeskalasi itu memut, menyetop antibiotik, merubah ke agen yang agen yang lebih sempit ya, sesuai kultur tentu dan intravenous atau oral use dan semuanya ini adalah mengurangi pemakaian antibiotik dan kalau kita lihat di ATS -ITSA 2004 yang sampai sekarang masih berlaku manajemen strategisnya ini, saya coba bikin sendiri. Ya, kita lihat ketika dicurigai suatu pneumonia, ambil kultur dan mulai empirik antimikrobial. Tapi hari kedua ketiga berarti 4 papan 72 jam kita harus assess clinical response dan cek kultur. Ya. Tapi jangan lupa kultur ini ya di luar negeri yang dua hari jadi ya kalau Indonesia kan rata-rata seminggu. Ya. Jadi nggak bisa berlaku e, benar ini protap ini. Nah, kita lihat dalam 48-72 jam ada clinical improvement, improvement nggak? Kalau tidak ada, berarti kita harus lihat kulturnya ada negatif atau positif. Kalau negatif berarti kita salah diagnosis. Kita tuh harus review dalam 48-72 jam. Kalau kulturnya positif, berarti kita sesuaikan. Tapi kalau perbaikan klinis, yes, kulturnya tidak ada, ini tidak mungkin dieskalasi. Kalau kulturnya tidak ada, ditemukan bakteri, berarti kita bisa stop malah. Berarti bisa stop dalam 48-72 jam. Kalau dia positif, arahin. Jadi deeskalasi itu ya begini, bisa menyetop. Atau kalau kultur positif, teruskan dari yang 48-72 jam sampai 78 hari, jangan lebih. Kadang-kadang ada pasien yang diberikan sampai sebulan itu udah nggak rasional. Promnas terapi, maksudnya timing, the speed. Ini penelitian dari Iregui yang menjadi cikal bakal. Ternyata dari penelitian dia ada VAP 30 33 dari 107 itu terlambat ngasih antibiotiknya yang adekuat. Nah, 78 75,8% dari idat ini karena apa? Ternyata kelamaan atau delay nulis order ya. Kadang, kadang sudah tahu sepsis, di antibiotik sudah ditulis tapi baru diambil setelah 12 jam gitu ya, paling banyak tuh gitu. Dan hospital mortality rate-nya ternyata hampir 70% pasien yang telat. Cuma ya. Cuman gara-gara telat doang. Masih antibiotik kalau kita lihat studi dari Anan ini time from hypotension, onset. Jadi sejak dia ditemukan hipotensi Berapa jam dikasih antibiotik? Nah, ada yang sampai mungkin tinggal lihat aja rumah sakit kita berapa kalian ya? Apa setelah di dihipotensi kasih antibiotik setelah 12 jam gitu? Wah itu angka kematian tinggi banget karena operasi naik terus ya semakin setiap jam terlambat memberikan antibiotik sejak ditemukan hipotensi itu angka kematian meningkat 7,6 persen. Ya. Jadi sebenarnya antimikrobial tuh sama kayak adrenalin ya, harusnya segera ada. Terlalu banyak birokrasi malah meningkatkan mortalitas. Terakhir mengenai stewardship. Jadi oleh sebab itu untuk mempermudah maka dibuatlah stewardship. Apa itu dia? Jadi adalah pemberian antibiotik the right dose, the right antibiotik, right dose, optimum durasi dan deeskalasi. Ada 4D, 4Ds. Yeah, drugs dose durasi deeskalasi Jadi ya caranya ya ini jadi sebenarnya untuk edukasi ya penting kemudian distratifikasi pasiennya Dia cocoknya dapat antibiotik apa kemudian data collection berdasarkan harus punya antibiogram dan dilakukan deeskalasi nah, kenapa pasien harus distratifikasi? Kenapa? tidak semua pasien yang masuk rumah sakit atau ICU membutuhkan broad spectrum tentu. Dan dengan stratifikasi menyebab, membantu kita memutuskan ya, siapa yang butuh yang narrow spectrum, siapa yang membutuhkan broad spectrum, atau yang lebih luas lagi. Ini contohnya stewardship. Ya. Dikategorikan aja pasien tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ya. Ini risk faktornya ada. Ya. Kalau dia atau saya ini beresiko rendah terhadap ini ya. jadi antibiotik itu apa dan kita akan tentukan saya contohkan rumah sakit saya aja ICU ICU saya bagi kategori satu kategori dua kategori tiga jadi kalau ada pasien yang di sini tidak dapat dengan risk faktor ya sudah saya berikan ini kalau dia kategori dua saya berikan ini regimen saya ini kalau kategori tiga ini atau ini atau ini atau ini saya rotasi biasanya kalau perburukan terus jadi pasien antibiotik itu harus ada protokol tidak bisa mudi sesuai dokternya kalau dokternya lagi senang ngasihnya ini dokternya lagi ingat ini ngasihnya ini nggak bisa harus diprotokolize jadi sebagai kesimpulan early appropriate broad spectrum terapi antibiotik terapi harus dideskripsi sesuai dosis optimize antimicrobial efficacy Empirik regimen harus termasuk yang different antibiotic class yang pasien barusan terima. Jadi jangan sampai sudah diberikan obat itu, diberikan lagi obat itu dalam waktu dua minggu. Deskalasi harus dipertimbangkan ketika ada data dan disesuaikan dengan kultur dan clinical response. Dan jangan berikan antibiotik lebih dari 7-8 hari, itu sudah sepakatan dunia. ya. Terima kasih. Terima kasih, dok. pemaparan yang menarik dari Dr. George tentang deeskalasi uh, dan stewardship pada pemberian antibiotik. Uh, dari presentasi tiga panelis tadi, uh, saya rasa sudah cukup jelas dan um, yang disampaikan. Uh, ada beberapa pertanyaan menarik yang sudah sampai ke kita dan ada yang coba saya bacakan ini pada pasien dengan hipoalbumin di mana distribusi volumenya meningkat nah, ini sementara protein binding menurun apakah kita perlu menurunkan dosis atau meningkatkan dosis antibiotiknya dok nah, ini mengingat eliminasi obatnya meningkat sementara reservoir obatnya menurun ini mungkin bisa dokter Dita ya, dokter Dita nih yang bisa jawab nih dok silakan dokter Dita Uh, terima kasih, Dokter Ade. Uh, untuk kondisi hipoalbumin, di mana volume distribusinya meningkat dan protein binding-nya turun, uh, kalau berdasarkan uh, penelitian dan teori yang tadi sudah dijelaskan, bahwa um, kita memang harus hati-hati. Jadi, uh, albumin itu sebagai reservoir, sehingga pada pasien-pasien yang dalam tahap early sepsis, dia tuh masih kondisinya hiperdinamik, hiperdinamik di mana organ fungsinya mungkin masih bisa berfungsi sehingga ekspresi dia juga tinggi. Di mana kalau ekspresi tinggi itu adalah uh, obat yang tidak terikat pada albumin yang akan diekspresikan, terutama obat hidrofilik. Sehingga dia bisa keluar. Juga begitu juga dengan liver. Jadi yang unbound dengan albumin itu yang tidak terikat dengan albumin yang dia yang dia secara aktif dia lebih banyak dia keluarkan. Sehingga apa akibatnya? Sehingga pada pasien-pasien yang hipoalbumin dalam kondisi hiperdinamik, di mana ekspresinya masih bagus atau meningkat, konsentrasi obat juga pasti akan menurun. Sehingga yang dilakukan adalah dosisnya jangan dikurang-kurangi, tapi justru malah harusnya standar. Kalau perlu memang ada aturannya loading dose, ya kita loading dose, seperti itu. bagus, album harus ditingkatkan. Jadi tidak hanya... Obatnya saja yang ditingkatkan, hmm. tapi kadar albuminnya juga harus diperbaiki. Itu memang paling bagus begitu. Tapi kalau berdasarkan teori dengan adanya hipoalbumin, volume distribusi akan meningkat. Efeknya adalah dilution efek dan plus ekskresi obat juga akan meningkat. Kalau albumin itu cukup, dia akan unbound obat itu akan lebih banyak di albumin. Dia akan diikat oleh albumin jadi dia kayak reservoir. Nanti dilepas sedikit-sedikit sedikit sehingga tidak banyak juga yang akan tidak banyak juga yang akan uh, keluar lewat ekskresi dari badan seperti itu diharapkan begitu sehingga dalam jumlah. yang itu cukup kira lalu cukup juga untuk yang masuk untuk penetrasi ke dalam target organ seperti itu. Selain itu juga kalau hipoalbumin yang kita takutkan adalah efek obat free-nya yang unbound. Yang itu yang efek samping takutkan. Seperti itu, tapi selama dia masih early volume distribusinya masih tinggi atau ekspresinya masih bagus, kita nggak perlu takut tuh efek toksik itu sebenarnya harusnya di awal. Tapi memang dikatakan makanya yang paling krusial itu 24 jam. Jadi mungkin kita boleh melakukan dosis uh, uh, lebih tinggi atau 24 jam di awal itu gitu loh. Setelah itu kita mulai harus melihat uh, creatinine, creatinine, creatinine dia bagaimana gitu kan uh, derajat hepatic failure dia, hepatic failure dia seperti ya. apa. Baru setelah itu gitu. Uh, itu uh, jawaban dari saya. Ya, terima kasih dok. Ini pertanyaan berikutnya ada yang menarik lagi nih dok kepada Dokter Udi nih dok. Uh, tadi dijelaskan tentang prevalensi resistensi antibiotik salah satunya karena penggunaan antibiotik box spectrum sebagai terapi empirik yang banyak digunakan. Nah untuk di daerah HCU ICU di perifer di mana keterbatasan pemeriksaan mikrobiologi itu sangat terbatas, Dok. Bagaimana hmm. mengatasi hal ini? Kemudian selanjutnya ada dua, Dok, pertanyaan yang menarik juga. Untuk resistensi antibiotik di rumah sakit, siapa yang berwenang menentukan penggunaan antibiotik klinis satu? Ini dua, ini tiga tadi, Dok. Apakah direktur atau all in tim PPR rumah sakit? Nah, mungkin bisa dijawab-jawab langsung, Dok. <tanya> ini pertanyaannya lebih susah daripada <tanya> <laughs> tapi tidak apa-apa itu pertanyaannya yang bagus uh, yang pertama tadi malah jadi lupa bio. jadi kalau ter oh, kalau misalnya gini terbatas untuk ya? Ya. Hmm, ya, tapi dia punya bagaimana membuat antibiogram nggak apa-apa antibiogram itu bisa dibuat oleh ya, seperti tadi dokter Jos bilang antibiogram itu bisa dibuat satu rumah sakit bisa juga dibuat per unit atau bisa juga dibuat per ruangan, monggo silahkan. Nah kalau saran saya, kalau untuk ICU buatkan untuk ICU saja karena karakteristik pasien ICU itu sangat berbeda dengan karakteristik pasien yang ada di ruangan. Jadi artinya kalau mau bikin antibiogram dari misalnya dari banyak pemakaian antibiotik itu apa saja. Jadi memang intinya satu. Kalau misalnya nanti teman-teman itu bisa mendownload mengenai antibiotik stewardship yang dari, eh, yang dari WHO, di situ udah jelas bagaimana mengumpulkan data. Dan memang problemnya itu di Indonesia adalah pengumpulan data. Jadi sebaiknya teman-teman kalau misalnya mau membuat antibiogram kumpulkan data minimal sebulan atau dua bulan antibiotik apa saja yang dipakai pada pasien apa saja hasilnya gimana kalau memang tidak mempunyai hasil katakanlah laboratorium mikro atau farmakologi eh atau patologi kliniknya belum ada ya udah mau pakai apa pakai leukosit boleh mau pakai tanda klinis boleh mau pakai apa boleh sehingga dengan demikian ada dugaan bahwa kalau pasien dengan seperti ini seperti ini maka antibiotik yang proper, tadi yang kata dokter Jos itu, yang proper adalah yang ini. Untuk ICU saya, untuk ICU kami yang ada di sini. Jadi saya rasa membuat antibiogram itu tidak harus kemudian datanya itu lengkap selengkap-lengkapnya. gitu. Tetapi paling tidak itu adalah usaha dari teman-teman untuk mencatat antibiotik apa dan hasilnya seperti apa. Nah itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua kalau misalnya nanti di daerah atau di tempat teman-teman uh, itu berpraktek lalu kemudian ada PPRA atau apa segala macam sama tadi seperti yang dokter Jos lakukan tadi buatlah definisi-definisi buatlah kemudian risk assessment ini pasien ini akan menjadi pasien risiko berapa resistensi segala macam yang sesuai dengan keadaan di rumah sakit teman-teman jadi apa yang kami tampilkan misalnya misalnya saya menampilkan yang ada di RSCM PPRA begini gini segala macam dokter Jos pakai yang seperti ini uh, nggak 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 bermaksud terus kemudian nih harus pakai ini harus pakai yang dokter Jos tetapi adalah bagaimana pola pikir kami dalam antibiotik stewardship dalam kemudian kita membuat evaluasi antibiotik itu yang ingin kami sampaikan bukan lalu kemudian Nanti kalau ngelihat dok, eh, apa namanya polanya dokter jos langsung pakai komisin pakai apa ya enggak, enggak bukan maksudnya bukan itu tetapi sesuaikan dengan kondisi di rumah sakit Anda di rumah sakit teman-teman itu tapi paling tidak buatlah yang seperti itu dan antibiotik mau jadi lini satu lini 2, lini 3 silahkan. kalau di RSCM lini 1, lini 2 atau di ISU RSCM itu DPJP bisa melakukan secara bebas bebas dalam artian pada saat menentukan tetapi dia harus bertanggung jawab pada saat dilakukan evaluasi oleh PPRA. Jadi artinya begini kebebasan yang diberi karena begini dulu awalnya juga kita ICU itu diminta apa namanya untuk selalu minta ACC. Waktu itu saya bilang, iya kalau kemudian pasiennya itu masukin jam kerja, pasien masuk ke ICU kan nggak jam kerja. Kalau misalnya jam katakanlah jam 12 malam atau jam 2 malam gitu segala macam, sedangkan pasien itu benar-benar sepsis, masa ia nunggu persetujuan. Jadi akhirnya kita diberikan kebebasan, yang tadi saya bilang begitu, DPCP ICU itu diberikan kebebasan untuk memberikan antibiotik, tetapi keesokan harinya harus dikomunikasikan nanti diberitahukan kepada tim PPRA. Uh, jadi maksud saya begini. Teman-teman uh, tolonglah membuat se apa namanya? satu program di rumah sakit atau di ICU-nya yang, yang yang sesuai dengan uh, apa na, ketentuan baik itu dari Kementerian Kesehatan maupun yang sudah ditentukan oleh dari uh, WHO. Oh. oh, jadi bukan jangan mengikuti kami yang di ICU RSCM atau dokter Jos yang di Pondok Indah yang pakai vancomycin yang nggak jalan nanti kalau begitu ceritanya nggak akan jalan tapi sesuaikan pola pikirnya adalah seperti ini bagaimana kondisinya sesuaikan dengan rumah sakit rumah sakit teman-teman eh, yang ada di perifer baik nah, terima kasih terima kasih dok ini ada satu pertanyaan lagi yang menarik nih ke dokter Jod nih uh, ada pasien di ICU dengan sepsis causa TAP, ventilator pneumonia dengan resistensi seputum sudah dilakukan bal dengan hasil kultur uh, isolat satunya klopsilo penemoni dan isolat duanya sinergoger baumani dengan antimikrobial yang sensitif hanya amikasin. Nah, saat ini kan sudah dapat terapi tiga sebelumnya sudah dapat lini dan amikasin dan imipenem silastatin. Klinis tidak membaik. Apakah ada eskalasi antibiotik yang bisa diberikan lagi dok? Atau bisa dikatakan ini sudah lead atau non responder? yang bisa dijawab dok. Ya, uh, ya ini pertanyaannya memang yang dihadapi semua insan ICU. Yeah. Jadi uh, for your information aja bahwa kita kita ini yang sudah lama di ICU itu masalah kita memang di antibiotik. Jadi uh, mungkin resusitasi, ventilator, hemodinamik itu sudah established, sudah protokolis. Tapi seluruh dunia sama kita berhadapan dengan superbugs atau superinfeksi di mana eh, apa namanya terjadi multi drug resisten itu emang biasanya pasien mati jadi uncontrolled infection namanya udah nggak terkendali lagi. Oke sekarang kan antibiotik baru kan baru ada berapa sekarang? Padahal udah yang meropenem itu buatan 25 tahun lalu, pitas itu buatan 27 tahun lalu. Sekarang malah lucu yang udah buatan 40 tahun lalu dipakai lagi. Jadi memang urusan kita nih pada dokter yang kalau mau berkecimpung di ICU harus mendalami ini bahwa tapi syaratnya kalau saya lihat tadi pertanyaan tadi ya dari awal aja udah salah kayaknya kayaknya ya saya nggak bisa lihat nggak bisa ses, tapi kalau saya baca dari tulisannya itu ya apa namanya amikasinya udah dikasih terus ya jangan lupa kultur itu in vitro dia bukan in vivo jangan lupa ya tidak bisa kultur itu hanya clue buat kita sebagai dokter kita harus memilih ini benar apa enggak gitu bisa aja ada another bakteri di luar yang ditemukan tadi nah, itu harus pintar-pintar kita kalau udah dapat amikasin tidak klinikal responnya tidak ada ya berarti bukan itu yang kultur itu kultur tuh mungkin dari seminggu lalu kali nah itu harus pintar-pintar nah caranya gimana knowledge kita harus upgrading di luar negeri itu ada penelitian-penelitian pakai MIC pakai TDM itu yang kita baca supaya menjadi bekal kita melakukan terapi tidak hanya di biogram kita kita mesti punya juga upgrading nah apa possibility kalau dia ternyata oh kemungkinan ini MRSA malah itu harus begitu cara pola pikirnya mindset kita harus begitu jadi jangan tergantung kultur jangan lupa kultur itu in vitro in vivo itu beda di dis itu yang dibuat kultur cakram di situ kan nggak ada faktor lain di situ ada faktor dia obes faktor dia lagi sepsis dari volume distribusi beda makanya sudah dirubah kan appropriate itu tidak lagi dipakai yang dipakai adekuat apa itu ya kultur yang sesuai tapi juga ada faktor non kultur di situ jadi ya kalau saya jawab Ya mungkin inilah yang disebut sebagai superbugs atau yang disebut nanti akan memburuknya karena anak kontrol infection namanya gitu. itu mungkin jawaban saya mungkin ya, yang mana dari Kemenkes itu ada beberapa istilah tentang penggunaan antibiotik profilaksis definitif empirik gitu ya nah biasanya profilaksis itu terbatas hanya pada pasien-pasien yang operasi. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien yang kita berikan, terutama di ICU peralatan invasif seperti ventilator, pemasangan CVC, apakah rasional kita berikan antibiotik tuh? Apakah bisa kita berikan itu profilaksis antibiotik? Ini, hey. Kita... Hey, siapa ini? Eh siapa nih? Dokter Jod boleh, Dokter Budi boleh, dok. Ini nah ini kalau profilaksis itu memang. Eh... Sesuai namanya, yang saya sudah katakan tadi, based on risk factor, itu kan biasa selama ini kan pada pasien cancer, ya? pada pasien kemoterapi, pada pasien transplant sum, sum tulang, atau mungkin transplant liver, atau transplant ginjal yang memakan, mengkonsumsi monoclonal antibody, sehingga imunnya decline. Tapi untuk high risk juga, kan udah ada beberapa literaturnya, High risk itu juga surgery ya, itu juga menurunkan imun sistem. Jadi memang ada tempatnya profilaksis. Tapi untuk di ICU sendiri, ICU itu kan dari dulu konsepnya tidak boleh kasih antibiotik kalau nggak ada bukti infeksi nggak boleh. Apa itu tandanya? Nah, tapi jangan lupa SSC kan udah berubah 2018 bahwa yang namanya sepsis itu tidak harus ada uh, inflamasi. Kenapa apa ditemukan 28 persen pasien bertua masuk ICU, pasien lagi kemo masuk ICU, intubasi. Nah itu kan dia risk, high risk untuk terjadi infeksi. Nah, itu ada tempatnya diberikan antimikrobial tentu. Ya jadi bukannya tidak boleh. Apalagi sekarang pasien ICU itu menjadi sama kayak uh, netropeni uh, apa apa uh, febral netropeni di mana kita sudah bisa memberikan anti jamur malah kalau ada skornya itu kita skor, kita bisa tuh berikan nanti jamur even belum ada keluar kultur jamurnya, jadi itu yang disebut sebagai apa namanya profilaksis ya kalau di ICU. Kalau oh, tapi itu susah tuh susah. Ya harus pintar-pintar mengenali pasien Pasiennya ada terpapar risk nggak dengan imunokompromis. Kalau ada, saya rasa nggak nggak ada salahnya diberikan profilaksis apalagi intubasi tidak jelas-jelas. Terima kasih. Mas Den. Ya, saya rasa cukup untuk uh, tanya jawab kita pada sesi hari ini. Uh, kalau boleh kami mintakan ke dokter Jude kira-kira take, take home message yang bisa kita ambil pada malam hari ini Pak Apa, Ke dokter Jude. Uh, saya rasa paling bagus, ya, yang pertama ini, sih, hari, karena kita mulai dari basic, Dr. dita, kemudian yeah. otoritas, dokter, Rudy, dan saya menjelaskan clinical application-nya. Jadi, uh, mudah-mudahan antibiotik ini bukan sesuatu yang um, rasa sulit dipahami, karena memang dari dulu kan antibiotik itu menjadi sumber perangan di ICU, ya, karena nanti tiap uh, DPJP di meresepkan apa akhirnya jadi irasional gitu tapi dengan dibuatnya stewardship ada DPJP mudah-mudahan penanganan antibiotik itu menjadi terstruktur dan sistematis tidak asal-asalan lagi jadi harus memang bukan teori kita bukan dari detailmen lagi bukan rep rep tapi memang harus knowledge gitu kan kita akan membuat ada seri ada empat lagi atau lima lagi ya khusus antibiotik menandakan bahwa JCCA concern dengan penanganan antibiotik yang benar-benar spend money lot ya bisa jutaan jutaan tuh dipakai untuk antibiotik tapi hasilnya malah nothing gitu itu mungkin um, take home saya terima kasih terima kasih dok uh, uh, terima kasih kepada para dokter sekalian yang sudah memberikan feedback yang banyak kepada kami Perdatin Jaya dan CCCA. Dan uh, kami juga mengundang para peserta, uh, para dokter sekalian untuk mengisi polling sebagai feedback kepada kami untuk memperbaiki dan men, uh, mem, men, meningkatkan kembali tentang uh, webinar yang akan kita berikut-berikutnya lagi di seri 1, 2, dan 3. Uh, untuk material, uh, materi, dan uh, link untuk sertifikat bisa dilihat di email masing-masing peserta dan untuk rekaman daripada sesi ini bisa dilihat di link di YouTube yang ada di Perda Jaya. Nah, manajemen antibiotik series ini tidak hanya berhenti pada malam ini, seperti tadi, yang terjadi tadi, bahwa ini masih basic dan akan dilanjutkan kepada manajemen antibiotik series 1, 2, dan 3, dan 6. Dan kemudian JCCI juga mempunyai beberapa acara webinar yang berkaitan dengan antibiotik, yaitu ada seri 2 dan 3, dan webinar yang lain yang akan disampaikan ke email masing-masing peserta pada malam ini. Terima kasih atas perhatian para peserta sekalian. Terima kasih pada para panelis, Dr. Dr. Dita Adi Deningsi, Dr. Sidona Sedono, dan Dr. Yohanes B. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.